ke cek sound boleh mas? Cek 1 2 3. Oke. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Sobat Gaya yang teristimewa. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Kami harap Bapak dan Ibu dalam keadaan fit dan juga semangat ya dalam mengikuti acara pada hari ini secara daring. Sebelumnya saya izin konfirmasi kepada Bapak Ibu yang sudah ada dalam Zoom meeting, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dapat terdengar dengan jelas, Nidia. Baik, terima kasih atas responnya Bapak dan Ibu. Baik, Nidia, kita belum memulai acara pada hari ini, tapi sudah ada beberapa yang bergabung dalam Zoom meeting kita pada hari ini, dan ini menunjukkan semangat dan juga antusiasme yang luar biasa ditunjukkan oleh seluruh peserta NSL pada hari ini ya, Nidia. Betul sekali Mas Hermoko, sepertinya para peserta ini sudah tidak sabar untuk mengikuti Never Stop Learning seri season 5 hari ini. Tapi tidak terasa juga ya Mas Hermoko, kalau kita sudah sampai kepada NSL season 5.
Benar sekali Nidia, dan pembelajaran ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya sinergi dan juga kolaborasi yang baik dari Bea Cukai Jateng DIY, kemudian Bea Cukai Cilacap, dan juga Universitas Jenderal Sudirman. Dan sampai dengan saat ini, Bapak dan Ibu, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan berbagai pembelajaran seperti bahasa Perancis, videografi, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Betul sekali. Dan akhirnya pada hari ini, kita dapat melanjutkan kegiatan Never Stop Learning The Series Season 5, yaitu pelatihan dan pengukuran barang curah padat ya Mas Harmoko. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini diselenggarakan atas sinergi Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dan juga Bea Cukai Cilacap. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini kita masih menunggu peserta lain untuk bergabung sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nidia dari Bea Cukai Cilacap, dan rekan saya Hermoko dari Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan bertugas menjadi pembawa acara dan menemani Bapak dan Ibu selama acara berlangsung. Sebelum acara hari ini dibuka, izinkan kami membacakan aturan terkait webinar yang akan dibacakan oleh rekan saya Hermoko. Kepada Mas Hermoko, kami persilakan. Baik Nidia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa ketentuan yang harus dipahami oleh seluruh peserta sebelum acara dimulai. Yang pertama, peserta wajib menggunakan username dengan format nama underscore kantor. Sebagai contoh, Budi underscore KPPBC TMPC Purwokerto. 2. Peserta wajib menggunakan pakaian dinas harian atau PDH. 3. Peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 4. Peserta wajib mematikan mikrofon atau mute saat sosialisasi berlangsung. 5. Peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom komentar atau kolom chat Zoom. 6. Penanya terpilih akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. 7. Peserta dilarang membahas hal yang bersifat sara dan provokatif pada fitur Zoom Meeting. 8. Peserta diharapkan mengikuti rangkaian kegiatan hingga akhir. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, tak lupa kami sampaikan sebuah link yang diantaranya memuat yang pertama virtual background, kemudian daftar hadir, post-test, dan juga link materi pembelajaran yang dapat Bapak dan Ibu akses pada tautan bit.ly/nslbcjatengdiy. Sekali lagi, di bit.ly/nslbcjatengdiy. Bapak dan Ibu dapat mengakses virtual background, post-test, dan juga materi pembelajaran dalam tautan tersebut. Saya kembalikan ke Nidia. Baik, terima kasih Mas Hermoko. Dapat kami sampaikan juga bahwa selain diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari ini, webinar pada hari ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming kanal Bea Cukai Jateng DIY. Betul, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Never Stop Learning The Series Season 5 atau NSL Season 5 dengan materi pelatihan dan pengukuran barang curah padat pada hari ini. Betul sekali. Mas Harmoko, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, kita boleh ya menyapa para hadirin yang sudah hadir? Boleh, silahkan Nidia. Baik, selamat pagi Mbak Suci dari Bea Cukai Kudus. Sudah bergabung kah Mbak Suci? Baik, selamat pagi Mas Rusli dari Bea Cukai Surakarta. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mas Rusli untuk mengikuti Never Stop Learning The Series Season 5 hari ini? Alhamdulillah, sehat dan semoga dalam pembelajaran ini dapat materi yang banyak yang bisa dipraktekkan dalam pekerjaan. Amin. Rusli sekarang di Solo lagi usum apa nih kalau bahasa Jawanya? Gimana? Lagi musim apa di Surakarta? Musim jatuh cinta. Waduh. Apot.
Baik, terima kasih Rusli. Salam untuk teman-teman di Bea Cukai Surakarta ya. Dan izinkanlah saya untuk menyapa teman-teman lain yang saat ini juga sudah bergabung dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Saya izin untuk menyapa siapa ya kira-kira? Halo Hermoko. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya berbicara? Bu Anin ya? Iya. Siap, Bu Anin, apa kabar, Bu? Pagi, Hermoko. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Zoom-nya masih dari Purwokerto ya. Oh, Ibu masih di Purwokerto sekarang ya, Bu ya? Masih. Jadi kemarin kami Pak Kanwil dan kami berserta rombongan sebelum mengadakan first stop learning di hari Selasa, hari Senin, kami mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu Rektor dan dosen dari Universitas Jenderal Sudirman. Wow. Untuk membicarakan, mungkin kita ada rencana kegiatan first stop learning yang lainnya dengan Bapak Ibu dosen dari Universitas Jenderal Sudirman. Alhamdulillah nanti ya kita akan ada beberapa agenda lagi. Semoga hari ini acaranya sukses dan tidak ada permasalahan terkait jaringan atau kendala lainnya. Amin. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Bu Anin kan Kepala Bagian Umum di Kanwil Bea Cukai Jateng DIY yang secara langsung membawahi mengenai kompetensi dari sumber daya manusia di Kanwil, Bu. Kalau misalkan harapan dari Bu Anin untuk seluruh SDM di Kanwil ini seperti apa, Bu? Harapan saya semuanya nggak ada yang berhenti buat belajar ya, seperti judul kegiatan sekarang, Never Stop Learning. Siap, tidak ada yang berhenti untuk belajar. Dicatat ya teman-teman, karena memang kalau misalkan belajar sendiri tidak ada batasan apapun ya Ibu. Batasan umur, kemudian batasan yang menghalangi. Siapapun boleh untuk belajar. Siap, terima kasih banyak Bu Anin atas kesempatannya pada hari ini. Ini dia mungkin mau sapa temannya lagi? Boleh, nanti coba saya pilih-pilih siapa yang akan disapa pada hari ini. Selamat pagi Mbak Suci dari Bea Cukai Kudus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Suci. Gimana kabarnya Mbak Suci hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga bisa mengikuti terus ya Never Stop Learning the Series ini. Gimana Mbak Suci, sudah pernah mengikuti Never Stop Learning the Series season sebelumnya? Belum pernah. Ini baru yang pertama kali. Oke, baik. Semoga NSL hari ini semakin bisa meningkatkan kompetensinya ya, Mbak Suci. Iya. Baik, terima kasih, Mbak Suci. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena kita sudah akan memulai rangkaian acara Never Stop Learning The Series Season 5 pada hari ini. Silahkan, Idia. Baik, yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Bapak Muhammad Purwantoro. Yang terhormat Kepala KPPBC TMPC Cilacap, Bapak Wisnu Wibowo. Yang kami hormati para dosen Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman selaku narasumber kegiatan Never Stop Learning di seri season 5 serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Never Stop Learning The Series Season 5 dengan tema pelatihan dan pengukuran barang curah padat Selasa 21 September tahun 2021. Suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memulai acara, boleh ya Mas Hermoko saya pantun sedikit? Boleh, silakan Idia. Mencari nangka dapatnya buah delima. Cakep. Sampai rumah, si adik minta ikan sidat. Artinya, selamat datang di Never Stop Learning The Series Season 5, pelatihan dan pengukuran barang curah padat. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu? Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai perwujudan kebanggaan terhadap instansi tercinta, Mars, Bea, dan Cukai, dilanjutkan dengan pembacaan sikap dasar pegawai DJBC, hadirin dimohon berdiri. Kita di bulan dekat bersatu padu.
Krishna, efisiensi dan pelayanan. Bea cukai kebanggaanku, visimu jalari jiwaku, visimu aliri darahku, strategi menggerak langkahku. Sikap dasar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1. Korsa. Setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. 2. Loyal. Setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi institusi. 3. Inisiatif. Setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. 4. Korektif. Setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang lain untuk perubahan yang lebih baik. 5. Jujur. Setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Silakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, agar webinar kita pada hari ini diberikan keberkahan dan juga perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita membacakan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Nur Soleh dari Bea Cukai Cilacap. Untuk itu kepada Saudara Nur Soleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin. Hamdi ya binamahu ikafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jali wajkal karim wa'adhimi sultani. Allahumma salli ala nabil hashim Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala nikmat yang begitu indah dan atas miliar karunia yang tiada bisa kami cacah. Ya Ilahi, pada pagi ini kami berhimpun dalam acara pelatihan penghitungan barang curah badan. Semoga pelatihan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ilmu-Mu bagai lautan tak bertepi, begitu luas dan tak terbatas. Untuk itu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang maha perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha mencukupkan, cukupkanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kearifan, muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan perindahlah kami dengan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Nur Soleh atas doa yang telah dibacakan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada yang terhormat Bapak Muhammad Purwantoro, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Januar Aziz Zainur Rahman, STMeng, kemudian Bapak Dr. Indra Permanajati, dan juga para staf pengajar dan jajaran dari Universitas Jenderal Sudirman yang alhamdulillah pada pagi hari ini hadir secara daring. Juga Pak Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap, Pak Wisnu Wibowo, beserta jajaran dan juga para peserta Never Stop Learning di klub kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya beserta Pak Nur Rusidi dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah DIY bisa bersama-sama melakukan kegiatan belajar dalam bentuk webinar pengukuran dan perhitungan barang curah padat. Ibu Bapak sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya berkunjung ke Universitas Jenderal Sudirman. Ada banyak sekali kesepakatan, ada banyak sekali hal yang bisa kita tindak lanjuti dari pertemuan kemarin itu. Salah satunya adalah kegiatan webinar pada pagi hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita dalam proses pemeriksaan barang sering merujuk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman atau petunjuk teknis kita di lapangan. Ya. Terakhir terkait dengan PMK 26, ini terutama saya tujukan kepada para pegawai PMK 26 tahun 2020 terkait dengan penghitungan volume barang impor curah. Ya. Di situ diatur misalnya masalah selisih yang diperbolehkan, persentase selisih yang diperbolehkan. Nah, artinya apa? Pengukuran barang curah itu benar-benar yang akurat, valid itu penting. Oleh karena itu, teknis pengukurannya pun juga harus berlandaskan kepada teori-teori dan cara-cara yang tepat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, terutama para pegawai yang hari ini hadir untuk mengikuti webinar ini, mudah-mudahan bisa mengikuti proses webinar ini sampai selesai dan saya yakin ada banyak sekali manfaatnya. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Anin, ya Bu Anin, Kepala Bagian Umum yang menginisiasi kegiatan ini, program Never Stop Learning ini. Kebetulan saja pada pagi hari ini kita terkait dengan pengukuran dan penghitungan barang curah padat, tetapi nanti pada kesempatan-kesempatan yang lain, kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi para pegawai kita. Ibu Bapak sekalian, kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari. Nah, karena suasananya masih pandemi, meskipun alhamdulillah kasusnya makin melandai dan menurun, tetapi saya harapkan nanti pada tataran praktek, karena nanti ada prakteknya, mudah-mudahan para peserta tetap taat kepada protokol kesehatan. Ya. Jadi kita tidak boleh lalai, tidak boleh abai, tetap taat pada protokol kesehatan, tetapi nampak-nampaknya kegiatan semacam ini tidak bisa ditunda-tunda lagi, jadi harus memang kita laksanakan. Kegiatan impor, ekspor, barang curah, sehari-hari ada di depan kita. Pengetahuan kita, akuratan kita di dalam menilai dan menghitung barang curah tersebut harus terus kita asah. Nah, oleh karena itu, kegiatan peningkatan keterampilan, peningkatan kompetensi pegawai ini mutlak harus kita laksanakan. Kita tidak bisa menunggu suasana betul-betul bisa normal seperti zaman dulu lagi, tetapi kita tetap harus jalankan dan berusaha semaksimal mungkin supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik tanpa ada hal-hal yang mengkhawatirkan
di jajaran pegawai kita. Ibu Bapak sekalian, ini kegiatan Never Stop Learning berseri ini season yang kelima. Dan pada kesempatan ini, karena ini berseri, saya mengucapkan juga kepada sekali lagi kepada Bu Anin dan panitia ya, yang sudah menyelenggarakan dan kemudian menyiapkan ini jauh-jauh hari. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan webinar ini, sekali lagi akurasi rekan-rekan semua yang bertugas di lapangan bisa lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Dengan ini saya menyatakan kegiatan Never Stop Learning, The Series Session 5, webinar pengukuran dan perhitungan barang curah padat, ini resmi dibuka. Dan semoga kita semua bisa menyerap ilmu dan pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik, dan kepada para peserta webinar dihimbau untuk berbagi ilmu secara getok tular. Jadi nanti wajib para peserta webinar ini di lingkungannya masing-masing ya, untuk berbagi pengetahuan ini kepada jajarannya, kepada lingkungannya, kepada teman-temannya. Dan ini Ibu Bapak sekalian, sekali lagi ini wujud implementasi dari learning organization. Jadi mudah-mudahan organisasi ini diisi oleh orang-orang, pegawai-pegawai, biaya cukai yang pembelajar. Kita semua terus maju, terus menuntut ilmu, terus mengasah keterampilan kita, dan mudah-mudahan tekad kita untuk menjadikan biaya cukai makin baik, itu terus menggelora di hati kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Purwantoro atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala KPPBJ TMPC Cilacap. Kepada Bapak Wisnu Wibowo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat pagi, salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, Pak Muhammad Purwantoro, Kepala Bidang Pabean dan Cukai, Pak Nurul Siti, dan para narasumber dari Unsur dan IO-nya Bu KPU. Terima kasih, dan seluruh peserta pemeriksaan barang curah yang saya banggakan. Hari ini Kakanwil didampingi oleh Pak Nur Sidi ke Cilacap dalam rangka melakukan pembukaan pemeriksaan barang curah. Apa pentingnya pemeriksaan barang curah ini? Sebenarnya pemeriksaan barang curah ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari, sekitar 2 tahun yang lalu sebenarnya. Dan sudah kita melakukan pelatihan di sini dengan Sukovindo kalau nggak salah ya. Apalagi saya melihat di lapangan, biaya cukai jujur saja saya perhatikan, saya lihat, setahu saya, seingat saya, pemeriksaan barang curah ini belum ada. Saya kemarin bahkan bertanya ke salah seorang direktur, apakah pemeriksaan barang curah ini ada? Ternyata untuk perusahaan-perusahaan besar saja ada memang. Tapi pakai conveyor kemudian ada peneraannya. Terus apalagi? Ada juga yang dengan menggunakan kapal itu? Draft kapal. Terus saya melihat bahwa banyak sekali barang curah di Indonesia yang untuk ekspor lah, untuk impor lah, seperti jagung, kedelai, gula, timah, dan sebagainya, itu jujur kita belum melakukan apa-apa. Saya katakan belum. Saya saksi di luar Jawa itu, Pak, lama. Itu kalau pemeriksaan barang curah, mohon maaf ini, tidak ada yang tahu. Dia cuma copas saja.
dengan surveyor. Ini mohon maaf, bertahun-tahun kita seperti ini. Apalagi saya mendengar kebijakan ke depan, itu surveyor tidak dipakai lagi. Siap tidak siap, suka tidak suka, tumpuannya cuma B2B. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Mungkin dalam waktu dekat ini, surveyor sudah tidak ada lagi. Mau kemana pemeriksaan barang kita? Kita tidak pernah tahu. Kalau masih di kapal, mungkin bisa pakai draft kapal. Tapi kalau di gudang, atau barang itu dalam posisi mau ekspor, closing time, bagaimana caranya? Ini yang kita belum siap, jujur belum siap. Untuk itulah bukan saya mau pamer ya. Ini barangkali, mohon maaf, pertama pemeriksaan barang curah dengan apa namanya total station. Total station itu baru pertama. Pak Pur ini dari kehutanan tahunya teodolit ya. Teodolit. Tapi kami berharap memang alat ini kita belum siap. Tapi minimal dari pengetahuan dulu kita ada soal alat itu nanti bisa sharing dengan yang punya alat itu misalnya unsut lah apalah atau bisa sewa. Tapi paling tidak jangka panjangnya kita harus punya alat ini. Dari mana bisa kita memeriksa barang pada kondisi curah dengan segala keterbatasan yang ada? Ya sakit itu baru pemeriksaannya, belum pengambilan sampel. Tidak mudah pengambilan sampel barang curah itu, tidak semudah kita membayangkan. Ini mohon maaf Pak Kamri, ini berdasarkan pengalaman di Cilacap ini baru ya setahun ada ya yang pasir itu. Ya tahun kemarin kita coba cek pemeriksaan barang curah satu menggunakan total station, satu menggunakan draft kapal. Akhirnya begitu saya lihat, loh kok banyak perbedaan, saya bingung. Maksud saya di lapangan itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ternyata masing-masing cara pemeriksaan ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Untuk itulah ini sebenarnya mungkin baru perkenalan. Dan kedepannya Pak Kakanwil mohon izin, sekiranya Pak Kakanwil mendukung, itu kami berharap setiap Kanwil ada dua minimal pemeriksa barang curah yang sifatnya mobile. Maksudnya satu Kanwil cukup dua orang, nanti dia moving kemana ada barang curah, di situ dia bantu memeriksa. Karena ini ilmunya bukan ilmu yang seperti biasa. Di universitas itu satu semester loh. Satu semester. Di sini cuma 4 hari, dapat apa? Makanya, bukan merendahkan ini ya. Makanya yang paling penting itu di prakteknya nanti. Dan mohon izin Mbak Kakan, kalau boleh. Jadi 4 hari ini formalnya saja lah. Saya yakin tidak dapat apa-apa 4 hari. Kedepannya, ya dapat sih cuma 10% lah. Tapi intinya begini Pak Kakanwil, pelajaran ini never stop learning. Maksudnya never stop learning itu apa? Tidak cukup hanya 4 hari itu saja, nanti kedepannya Pak mohon izin, kalau diizinkan, masing-masing kantor yang sudah ada perwakilannya, di mana ada barang curah, disitulah mereka langsung melakukan pemeriksaan didampingi oleh dari unsut. Dan demikian juga sebaliknya, di unsut kalau ada pekerjaan yang terkait dengan barang curah, BCUK-nya akan bergerak ke sana. Jadi ini untuk dalam rangka mempercepat ilmu yang dasarnya 4 hari inilah. Karena saya perkirakan, Pak, itu setahun baru bisa mengerti tentang total station ini. Ya walaupun nanti kedepannya barangkali ini Pak ada alatnya yang sudah pakai laser ya 3 dimensi, scanning ambil image itu langsung keluar volume ya. Tapi itu ya masih lama lah. Jadi saya kembali ingatkan, tolong walaupun 4 hari, manfaatkan semaksimal mungkin
Dan kelanjutannya, kalau memang diizinkan ke Kanwil nanti, itu dilaksanakan sifatnya spot check lah. Artinya di mana ada barang curah, itulah kita belajar di situ. Itu yang kami harapkan sehingga akurasi ketergantungan dalam hal pemeriksaan barang tidak lagi tergantung pada orang lain, tapi tanggung jawab semua pada pegawai bea cukai. Ini yang pimpinan Kakak kami harapkan, mudah-mudahan kita siap ke depan, ada tidak ada surveyor, kita sudah prepare dari jauh-jauh hari apa yang harus kita persiapkan. Ini baru cerita kuantitas, belum cerita jenis barang. Itu urusan lab itu. Tapi urusan jumlah, kuantitas, kita belajar sekarang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka empat hari ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ilmu yang kita terima ini bisa bermanfaat bukan untuk pihak juga saja, tapi untuk diri kita sendiri, termasuk juga kepentingan-kepentingan lain. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kepada Bapak narasumber kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran yang sifatnya baru ini bisa diserap oleh pegawai bea cukai. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Wibowo atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta Nidia, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil dan juga Pak Wisnu tentang betapa pentingnya pengukuran barang curah yang kompetensi ini wajib dimiliki oleh setiap pegawai bea cukai, apalagi yang bersinggungan dengan pemeriksaan barang curah ya Nidia. Dan pada hari ini, untuk memperdalam materi terkait dengan perhitungan barang curah padat, dan tentu saja materi ini akan dibawakan oleh pemateri yang sangat cakap di bidangnya. Dan materi yang pertama ini akan berbicara mengenai dasar pengukuran. Benar sekali Mas Hermoko. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami untuk memperkenalkan pemateri kami pada hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Indra Permana Jati, STMT, yang saat ini menjabat sebagai staf pengajar pada program studi Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman. Beliau telah menamatkan studi S3 di Universitas Pajajaran pada tahun 2019. Beliau juga sering melakukan penelitian beberapa tahun terakhir. Salah satu judul artikel ilmiahnya adalah Strategi Pengelolaan Wilayah Rawan Longsor pada Batuan Breksi Piroklastik, Studi Kasus Wilayah Longsor Gunung Pawinihan Banjarnegara pada tahun 2017 sebagai penulis utama. Luar biasa, keren banget ya. Ini dia narasumber kita pada hari ini yang pertama. Dan sebelum kita mulai, kita izin sapa dulu ya. Ini dia narasumber kita yang pertama. Selamat pagi Pak Indra. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Indra? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah Mas Moderator dan Mbak Moderator. Diberikan kesehatan sampai pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga diparingi ya, diberikan kesehatan ya. Amin. Dan semoga tentunya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak Indra. Insya Allah. Amin. Siap. Mohon izin Pak Indra, sepertinya para peserta ini sudah tidak sabar untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Pak Indra sudah siap Bapak? Insya Allah bisa. Siap. Kepada Pak Indra kami silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Moderator dan Mbak Moderator yang sudah memberikan waktu ya. Saya diberikan waktu berapa nih? Mohon izin Pak Indra, Bapak akan menyampaikan materi selama 100 menit ke depan. 100 menit nih? Oke. Siap, dan mohon izin Pak Indra, tadi kelupaan, dan saya perlu sampaikan kepada seluruh peserta, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Siap, mohon izin Pak Indra, silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang di Tuhan, kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
karena atas bantuan dan kemudahannya dan ridhonya tentu ya kita bisa bertemu dalam acara yang sangat berbahagia ini, bisa berkolaborasi dengan baik dari kami Teknik Geologi dan Dinas Bea Cukai ya, dalam hal ini di Jawa Tengah nih, Jawa Tengah. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih ke Bapak Kepala Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang sudah memberikan sambutan tadi, saya sangat mencermati sambutan-sambutannya. Kemudian Bapak Kepala Bea Cukai Cilacap, saya juga sangat impression ya, impression itu terkesan dengan apa yang beliau sampaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di Bea Cukai itu sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya kemajuan gitu ya. Jadi sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya untuk membentuk suatu kemajuan ya, untuk maju ya, lebih maju gitu ya. Dan ternyata sudah 2 tahun ya direncanakan tentang apa namanya kegiatan pengukuran ini ya barang cukai. Jadi kalau dihitung-hitung berarti cukup lama ya, sudah 2 tahun. Nah, dari asumsi itu saya sedikit menyimpulkan ya dari hasil diskusi yang telah disampaikan Bapak dari Cilacap yang pernah silaturahmi ke Unsud ya. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pengukuran barang curah itu tentu akan memberikan kerugian yang besar terhadap negara ya. Ya kalau selisihnya sedikit sih nggak masalah ya, misalkan 100 ton dibilang 900 ton gitu ya, mungkin nggak terlalu signifikan ya pengaruhnya ya. Nah kalau dibilang 400 atau 200 itu kan ya nggak wajar itu namanya ya, seperti itu nggak wajar. Nah itu yang menjadi semangat kami juga untuk ikut membantu ya, untuk membantu beliau-beliau yang di Bea Cukai ya. Kami sangat berfokus ya, selama 2 bulan ini saya fokus untuk menggali lagi tentang pengukuran ini seperti itu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anin ya yang sudah memfasilitasi kami membuat satu kolaborasi sampai berkenan hadir ya dengan Bapak Kanwil ke Unsud ya, sama bagi kami itu surprise ya, bahkan dekan kami juga agak tergopoh-gopoh kemarin. Jadi agak panik sedikit, ini ada dari Kanwil, oh ini Pak. Ya, Bapak Dekan pesan kepada kami untuk memberikan yang terbaik gitu. Ingin berikan yang terbaik kepada Bapak Ibu peserta pelatihan ini ya. Ya, insyaallah ya, saya mencoba untuk memberikan yang terbaik sepengetahuan saya gitu ya, seperti itu. Nah, oke, saya mulai saja ya. Jadi materi secara umum dari pelatihan kita adalah pengukuran barang curah padat ya. Nah, saya tertarik dengan tadi Bapak dari Cilacap nih. Nah, ini memang pelajaran satu semester ya. Pelajaran satu semester, saya akui itu ya. Pelajaran satu semester. Saya mengambil mata kuliah ini dulu waktu S1 di semester 3. Nama kuliahnya adalah pemetaan. Ini memang satu semester. Satu semester pun kadang nggak mudeng. Belum tentu mudeng. Ini di WinSip ya. Diperkecil jadi 4 hari. Wah, ini bukan sesuatu yang mudah bagi kami. Nah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya bagi kami. Kami 2 hari ini mencoba untuk melakukan pemikiran-pemikiran gimana bisa satu semester ini diterima dalam waktu 4 hari. Paling tidak poin-poin utamanya dapat. Itu yang kita pikirkan di situ. Ya, saya benar-benar mencermati ini. Nah, berbeda dengan pemberian kuliah ya, ini kuliah itu satu semester, ini benar-benar satu semester, karena saya mengalami sendiri, dan itu bukan mata kuliah yang mudah ya, harus praktek ke lapangan, harus memahami matematikanya, harus bagaimana memahami konsep dasarnya, bagaimana melakukan suatu pekerjaan pemetaan, dan sebagainya. Nah, ini bukan hal yang mudah, tetapi insya Allah ya, dalam 4 hari ini Bapak Ibu paling tidak paham. Jadi kami menarik garis merah ya, atau disebut sebagai headline dalam kegiatan ini ya, dalam kursus ini, headline atau poin-poin utama yang bisa kita ketahui. Jadi kita harus belajar dari yang paling sederhana. Paling sederhana. Paling tidak yang pertama paling sederhana kita tahu kegiatan apa ini, pelatihan apa ini. Nah, itu. Nah, kalau ditanya pelatihan apa ini enggak tahu ya, itu udah
paling parah itu ya, ibaratnya itu ya. Kita membuat satu tahapan ya. Jadi paling tidak kegiatannya tahu, yaitu dasar pengukuran barang curah padat ya. Jadi saya kasih gambaran paling mudah ya secara umum dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu tahu bagaimana cara mengukur volume suatu benda padat. Itu poinnya itu. Nah, kenapa ini dilakukan dengan suatu alat dengan tujuan untuk menciptakan presisi atau validasi yang tepat. Jadi kita berbicara tepat, kita berbicara angka, kita berbicara validasi. Artinya apa? Volume di sini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Itu yang kita harapkan ya. Jadi sesuai dengan semangat dari Bea Cukai tadi ya, jujur ya. Jujur, artinya memberikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu poinnya. Jadi tujuan utamanya adalah mencari volume benda cair, benda curah padat ya. Jadi Bapak Ibu nanti tujuannya adalah bisa mengukur benda curah padat dengan alat ya, dengan alat seperti itu. Jadi nanti alat yang kita gunakan adalah generasi baru ya, generasi terbaru ya. Namanya adalah Total Station. Total Station ya. Jadi pengukurannya nanti dengan digital. Jadi Bapak Ibu sebenarnya lebih simple, lebih mudah. Artinya dipermudah dengan teknologi dan hasilnya saya kira tidak begitu jauh dengan yang manual ya. Kalau dengan manual itu memang lebih sulit sedikit. Oke. Tapi saya sedikit kasih overview seperti itu, artinya pekerjaan kita sebenarnya sederhana ya, menghitung volume benda curah padat pada suatu benda pada suatu material ya, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, tetapi itu poin utamanya ya. Jadi ibaratnya ruh itu poin pentingnya itu ya, poin pentingnya itu. Nah, tetapi karena kita punya waktu 4 hari, jadi saya ingin memperkenalkan dulu secara umum ya, secara umum dasar pengukuran itu seperti apa. Kemudian paling tidak Bapak Ibu tahu dasar ya, dasar untuk mencapai pengukuran volume itu seperti apa ya. Jadi saya bercerita masa lampau ya, jadi menceritakan zaman susahnya itu ya. Zaman susahnya bagaimana sampai alat Total Station itu kita dapatkan. Oke, next slide. Nah, outline hari ini adalah pengertian ilmu ukur, jadi tujuan pengukuran, alat ukur, dan tahapan pengukuran. Saya ambil poin-poin pentingnya saja ya. Jadi yang dimaksud ilmu ukur tanah ya, kalau sebenarnya ilmu ukur ini sebenarnya kan satu ilmu yang bisa dimanfaatkan kemana-mana ya. Jadi kalau di Bapak Ibu teknik sipil istilahnya ilmu ukur tanah. Kalau Bapak Ibu ke geologi istilahnya pemetaan. Kalau ke ilmu geodesi mungkin pemetaan juga itu ya. Jadi ini juga dilakukan di teman-teman di agraria ya, agraria ilmu tanah. Jadi bisa istilahnya berbeda-beda ya di setiap jurusan itu istilahnya berbeda-beda, tapi sebenarnya ilmunya sama gitu ya. Ya itu aja gitu. Ilmunya sama itu. Ilmu saja. Ilmunya sama, alatnya juga sama. Nah, saya mengambil dari beberapa terminologi ya, terminologi. Jadi kita akan merujuk pada sesuatu ya, merujuk kita punya pakem ya, merujuk pada referensi ya, supaya pelajaran ini bukan pelajaran yang berasal dari kita sendiri ya, tapi memang sudah dikaji secara keilmuan ya, seperti itu. Nah, artinya kita menjaga kualitas dari kajian ini. Nah, jadi ilmu ukur itu cabang dari ilmu geologi ya, masuk atau ilmu geologi atau geodesi ya. Geodesi bisa, terus geografi juga bisa, terus ilmu teknik sipil juga bisa ya. Ilmu geoscience juga bisa. Nah, itu bisa diaplikasikan kemana-mana. Nah, untuk terkait dengan di Bea Cukai ini mungkin masih yang baru ya. Tadi Bapak dari
Kepala Cilacap itu juga menyampaikan ini suatu yang baru di Biar Cukai. Nah, ini ternyata bisa, saya yakin ini bisa dimanfaatkan untuk pengukuran barang curah padat. Nah, jadi pengertiannya adalah, kita ambil keywordnya ya Bapak-Ibu ya, biar kita mudah memahami sesuatu itu, ambil kata kuncinya. Yang hanya khusus mempelajari bagian kecil permukaan bumi dengan melakukan proses surveying. Jadi kata kuncinya adalah surveying. Jadi kegiatan ilmu ukur tanah itu kegiatan terkait dengan proses surveying atau pengukuran. Jadi survei sendiri adalah sebuah ilmu, seni, dan teknologi. Ya ada seninya yang untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di permukaan bumi. Kata kuncinya yang kita ambil adalah kata kuncinya, Bapak-Ibu. Kata kuncinya adalah menentukan posisi relatif. Jadi yang ditentukan adalah posisi horizontal dan vertikal. Jadi Bapak-Ibu membayangkan bahwa setiap ada di permukaan bumi itu mempunyai titik horizontal dan titik vertikal. Titik horizontal itu XY. Ya, kalau kita belajar tentang koordinat, suatu koordinat ya pada matematik itu ada XY. XY itu adalah horizontal, posisi XY. Ya, kalau kita ambil dengan HP, biasanya kan ada GPS ya Bapak-Ibu. Ya. GPS. GPS itu ada X dan Y, keterangan X dan Y. X itu adalah garis bujurnya, Y-nya itu garis lintangnya. Jadi posisi di bumi itu selalu ada X dan Y. Nah, itu salah satu tujuan untuk mencapai titik itu, posisi titik itu. Kemudian yang satunya lagi adalah titik elevasi, ketinggian. Ini terkait dengan sudut ketinggian. Nah, jadi ada tiga titik yang sebenarnya ingin dicari dari kegiatan ilmu ukur tanah, yaitu nilai X dan Y dan nilai Z, ya, atau ketinggian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi poinnya seperti itu. Nah, kita ya paling tidak kita tahu sejarahnya dulu ya, kenapa ada ilmu tanah ya. Ini sih sebenarnya hanya penghargaan ke apa namanya, ilmuwan yang dulu lah ya, sepuh dulu ya yang sudah memakai ilmu ukur tanah ya. Ternyata sudah 1400 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi orang Mesir kuno dulu sudah melakukan pemetaan ya, pekerjaan ukur-ukur gitu ya, ilmu ukur tanah gitu ya. Itu sudah 1400 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka sudah memanfaatkan ilmu ini. Cuman mungkin alatnya tidak secanggih sekarang ya. Itu bedanya seperti itu. Jadi orang dulu sudah menanamkan konsep bagaimana cara melakukan suatu pengukuran tanah. Ya, kalau istilah sekarang mungkin istilahnya pemetaan kadaster ya, mungkin itu di pertanahan seperti itu. Kemudian berkembang terus ya. Ya, memang hidup itu kan harus berkembang ya Bapak Ibu. Benar. Never stop learn apa? NSL ya, never stop learning itu, waduh keren banget itu slogannya itu keren. Ya, itu harusnya semua institusi itu harus NS apa namanya menanamkan slogan tersebut ya, never stop learning itu keren. Nah, semakin ke sini ada kemajuan ya. Artinya ada semakin maju ya seperti itu. Jadi selama Perang Dunia ke-1 ya kita cerita sejarah ya, Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu berkembang lebih jauh lagi yaitu dengan berkembangnya teknologi informasi kala itu. Jadi ada perkembangan. Mungkin untuk aplikasi ke apa namanya kasus-kasus yang berbeda itu ya seperti itu. Untuk militer, misalkan untuk penentuan tinggi suatu gunung dan sebagainya ya. Itu berkembang seperti itu. Nah, semakin ke sini berkembang lagi. Nah, arah sekarang itu sudah ke arah digital ya. Digital itu sudah arah computerized ya. Computerized, semua apa-apa dengan computerized. Ya, jadi semakin dipermudah ya, semakin dipermudah. Tetapi kemudahan itu ya maksudnya itu berkah ya, rahmat ya, syukur kita Tuhan ya, Allah Tuhan kita untuk ada teknologi ya. Tapi kita juga jangan terlalu manja ya, manja itu artinya kita melupakan apa namanya pemikiran-pemikiran orang dulu ya yang sudah bersusah payah ya, kita perlu sedikit tahu juga. Nah, kalau orang dulu mungkin pakainya kayak gini itu, teodolit lama ya. Jadi ini sederhana ya, sederhana tapi sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi dia mengukur ketinggian ya, ini kalau dinaikkan naik turun ya. Ini bisa mengukur ketinggian baik itu positif atau ke bawah negatif gitu ya. Ke atas permukaan atau ke bawah permukaan ya.
itu bisa mengukur dua-duanya ya. Vertikal dan horizontal, ini diputar. Horizontal itu diputar. Ya. Horizontal itu berputar. Jadi konsep daripada ilmu ukur tanah itu adalah mengukur kondisi horizontal dan vertikal. Horizontal itu XY-nya, kita dapatkan XY-nya, vertikalnya kita dapatkan Z. Jadi semua titik yang ada di muka bumi ini ada tiga unsur, X, Y, dan Z. Ya, kita hidup di alam tiga dimensi. Ya. Kita itu hidup di alam tiga dimensi. Nah, ini berkembang terus, muncullah istilah teodolit. Ya. Teodolit itu ya zaman-zaman saya kuliah lah, 2009-94 ya. 99 itu ya masih teodolit ya, istilahnya alatnya baru teodolit ya. Dulu ya yang paling bagus ya ini teodolit ya. Jadi masih dioperasionalkan secara minimal gitu ya, seperti itu secara minimal. Apa namanya secara optimal ya baru teodolit. Jadi konsepnya sama ya. Jadi dia muter secara horizontal dan secara vertikal. Cuman belum ada digital ya. Jadi kita sendiri yang muter-muter ya secara manual masih menulis dengan rambu gitu ya, dengan rambu gitu. Masih sederhana ya, masih sederhana seperti itu. Ya, masih manual ya, bahasanya masih manual gitu ya, masih manual. Kemudian generasi terakhir sekarang sudah muncul total station. Total station ini yang kita pakai besok ya, hari ketiga ini ya, total station. Jadi ya total station ini apa namanya? Generasi terbaru setelah teodolit ya. Jadi istilah dulu teodolit sekarang istilahnya menjadi total station ya, menjadi total station. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya cuma digital ya. Jadi kalau diputar juga arahnya ini horizontal sama vertikal sama ya. Cuman ini bedanya digital gitu ya, digital. Nah, nanti akan diberikan di hari ketiga ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini bagian-bagian dari alatnya ini ya. Ya tahu bagian-bagian alatnya dan tahu menjalankannya itu. Nah, ini poin utamanya kan itu ya. Tahu istilahnya bisa mengetahui bagian-bagiannya dan bisa mengoperasionalkannya ya. Ini harus tahu ya, harus tahu kalau mengukur ilmu tanah ini harus tahu, ini harus. Harus ini pokoknya gimana caranya biar tahu. Ini digital ya. Bedanya dengan teodolit, kalau teodolit dulu kan enggak ada kayak gini yang enggak ada yang digital lah. Sekarang pakainya udah digital, lebih enak tinggal pencet ya. Klik ya. Tinggal klik gitu ya. Cuman harus tahu urut-urutannya gitu kan, itu aja. Dan konsep dasarnya tentunya. Nah, ini namanya teodolit ya, teodolit. Itu kalau yang tadi total station ya, total station. Namun alat ini dilengkapi dengan pengukuran jarak sama ya. Tadi mengukur jarak, sudut ya. Jadi nanti enggak pakai rambu ya. Kalau dulu teodolit kan pakai rambu. Nanti ada reflektor ya. Jadi selama ada reflektor kita bisa mengukur jarak ya, mengukur volume. Ya, jadi nanti ada dengan tripod ya. Jadi kita pasang tripod ya. Jadi konsepnya tripod itu disejajarkan dulu ya, nanti dipraktek lah ya, biar lebih mudah ya. Langsung kalau praktek kan langsung. Oh, di tripodnya disejajarkan dulu ya. Setelah imbang itu kan dianggap datar ya. Baru alatnya bisa diputar-putar gitu ya, seperti itu. Ya, jadi harus datar dulu baru bisa diputar-putar ya untuk mencapai presisi yang tepat. Ya. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi secara umum bahwa ilmu ukur tanah itu bisa mengukur volume ya, intinya seperti itu. Bisa mengukur volume dalam hal ini adalah benda curah padat ya. Bisa dimanfaatkan untuk ilmu. Nah, kalau kita belajar background ya atau latar belakangnya ya, pemanfaatannya sebenarnya bisa untuk apa saja ya? Bisa untuk menentukan elevasi ya, menentukan bentuk muka bumi, panjang dan arah posisi muka bumi ya, itu bisa ya diaplikasikan untuk kegiatan itu ya, tapi dalam hal ini kita manfaatkan untuk pengukuran benda curah ya, seperti itu. Nah,
Ya, sama seperti tadi ya. Jadi manfaat dari alat ilmu ukur tanah ini ya bisa untuk keperluan teknik gitu ya. Terus keperluan militer gitu ya, bisa ya. Teknik militer, pertambangan, geologi, arkeologi, dan mungkin di sini termasuk pengukuran benda curah ya. Itu jadi sebenarnya manfaatnya bisa kemana-mana ya, bisa apa saja ya. Nah, dan dari ini kita mengukur benda curah. Gitu. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi yang akan kita capai itu nilai XY dan vertikal ya. Jadi XY dan vertikal ini kalau saya kasihkan seperti ini mungkin agak ini ya. Hari ini secara umum dulu ya. Hari ini secara umum. Jadi saya ngasih gambaran overview dulu. Apa yang akan dilakukan nanti itu ya, seperti itu. Apa yang akan dilakukan nanti. Untuk detailnya mungkin mulai nanti, mulai setelah sesi ini ada poligon, ada pemetaan situasi, dan itu sudah mulai detail ya, detailnya. Saya kasih gambaran secara umumnya dulu, apa yang akan kita kerjakan. Nah, jadi nanti yang akan kita cari dalam pengukuran, dasar pengukuran itu adalah nilai horizontal dan vertikal. Jadi Bapak Ibu itu nanti mencari nilai horizontal dan nilai vertikal dari titik-titik yang akan dicari itu ya. Kalau volumenya kubus ya, berarti cari titik-titik yang bisa menggambarkan kubus. Intinya seperti itu. Jadi ambil pucuk kubusnya, terus tengah kubusnya, bawah kubusnya. Nanti bisa digambarkan bentuk dari kubusnya. Nah, setelah digambarkan bentuk kubusnya, baru dihitung volumenya. Nah, intinya seperti itu. Nanti sambil jalan aja. Jadi secara umum mudahnya begini ya, Bapak Ibu. Mudahnya seperti ini. Bapak Ibu pegang alat di sini ya. Pegang alat. Nanti ngukur objek gitu ya. Ukur objek. Nah, setelah diukur objeknya nanti dihubungkan dengan garis kontur. Nah, garis kontur itu nanti membentuk kerucut. Nah, nanti kerucutnya bisa dihitung volumenya. Nanti sambil jalan aja. Iya. Oke, ini pengukuran horizontal ya. Jadi saya kenalkan, saya nggak tahu di Bea Cukai pernah kuliah ini atau enggak ya. Kalau belum berarti saya akan berikan hari ini ya. Jadi target tadi kan mengukur horizontal dan vertikal ya. Jadi horizontal itu arah mata angin kita ya. Nol itu utara, ya. Timur itu 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat itu 270 derajat. Ini namanya pengukuran horizontal ya, pengukuran horizontal seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita capai adalah pengukuran horizontal. Istilahnya disebut sebagai azimut. Azimut itu mengukur horizontal. Jadi kalau kita menggunakan azimut, 0 derajat itu di utara. 0 derajat itu di utara, terus berputar itu ya, 90 derajat di timur, berputar lagi 90 derajat lagi di selatan, 180 derajat di selatan, 270 derajat di barat, kemudian balik lagi. Ya, itu yang horizontal. Kalau yang vertikal itu ya sudut lereng itu ya. Ini ketinggiannya berapa derajat? 45 derajat berarti naik kayak gitu. Itu yang vertikal. Ya, jadi yang dicari dua. Ya, saya sebenarnya bisa milih ya, Bapak Ibu bisa milih. Ini kalau yang model azimut itu yang seperti ini. Azimut itu 0 sampai 360 derajat ya balik lagi. Ini model yang azimut. Pengukuran horizontal secara azimut ya. 0 sampai 300 balik lagi 360 derajat. Ini secara azimut. Kalau secara bearing, istilahnya bearing ya. Bearing itu dibagi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dibikin 90 itu, dibikin seperempat itu ya. Jadi dibikin 90 ya. Jadi 90 kuadran 1 sini 90, sini 90, sini 90. Ya. Kalau rekomendasi saya sih sebenarnya pakai azimut saja itu ya. Ini lebih mudah ini. Kalau saya selalu pakai yang azimut. Ya. Misalkan sudutnya ke timur berarti 90 derajat. Misalkan ke selatan 180 derajat. Nah, itu azimut. Ya, ini saya rekomendasikan ini lebih mudah. Oke, jadi langsung saja saya kasih gambaran bagaimana melakukan satu pemetaan, bagaimana cara melakukan satu pengukuran. Ya, jadi
Caranya begini, caranya membuat satu pengukuran, Bapak Ibu kan akan menggambarkan satu ruang gitu ya, satu bentukan ya. Misalkan benda curah padat itu bentuknya kerucut ya, misalkan kerucut. Nah, bagaimana cara saya untuk mengukur kerucut? Nah, langkah pertama yang dilakukan Bapak Ibu adalah membuat satu poligon ya. Poligon itu kerangka. Kerangka atau seperti ini. Atau kerangka. Nah, buat kerangka. Misalkan benda padatnya di sini ya, Bapak Ibu ya. Misalkan kerucutnya di tengah ini. Nah, Bapak Ibu itu harus membuat kerangka. Nah, ini disebut kerangka. Kerangka itu ini. Istilahnya jalur. Jalur bagaimana saya bisa menggambarkan suatu kerucut. Itu perlu jalur. Jalur ini yang disebut sebagai poligon. Nah, nanti akan diberikan di sesi kedua oleh Mas Anjar, Pak Anjar. Akan disebut sebagai poligon. Poligon itu dibagi menjadi dua, poligon tertutup dan poligon terbuka. Misalkan kita akan menggambar satu bentuk kerucut ya, misalnya benda padatnya di sini ya, benda padatnya di tengah ini. Berarti kita harus membuat jalur. Nah, ini disebut sebagai poligon. Titik-titik. Nah, titik-titik ini di mana alat itu berdiri. Ya. Jadi langkah pertama adalah titik awal. Nah, teodolit ditaruh di sini dulu. Ya. Terus kemudian ada titik ikat. Jalur, titik ikat. Membuat titik ikat, titik ikat, titik ikat, titik ikat, titik ikat, titik ikat, ketemu lagi. Nah, itu sebagai poligon. Nanti akan diajarkan bagaimana membuat satu poligon. Nah, alatnya pertama berdirinya di sini. Ini sebagai titik awal. Alat di sini, kemudian menembak, shoot. Nah, kalau teodolit dulu pakai rambu ya, ada orang di sini pegang rambu ya. Strip-strip itu ya, pengukuran strip-strip. Nah, kalau sekarang sudah enggak. Sekarang cukup pakai reflektor, ya ada reflektor. Nah, alatnya teodolit mengesut reflektor. Nah, nanti akan bisa menggambarkan garis ini, Bapak Ibu, garis ini. Kan dengan perhitungan horizontal bisa ditentukan lah, misalnya kayak gini, kira-kira arahnya berapa derajat. Ini berarti ke timur, ya sekitar 90 derajat. Nah, nanti titik ini kita kan dapat nilai horizontalnya ke arah timur. Nah, terus di sini dapat diketahui ketinggiannya dari teodolit itu. Nah, akhirnya dapat digambarkan titik-titik ini. Akhirnya dapat tergambarkan. Nah, setelah poligon atau kerangka daripada gambar ini dibuat, baru kita masuk pendetailan. Titik detail. Titik detail itu udah masuk objek. Misalkan ini kerucutnya ya. Jadi ini titik detail ini yang menyebar ini. Jadi dari titik awal disebar ya untuk mencari pendetailan, mencari elevasi-elevasi yang ada di sini. Nah, ini juga titik ikat disebar lagi, nembak, ngesut di sini. Pasang reflektor di sini. Ini pasang reflektor, nyebar. Nah, akhirnya kan akan didapatkan titik-titik dengan ketinggian. Ya, titik X, Y, Z itu dapat di titik-titik ini. Ya, Bapak Ibu dapat nilai ketinggian di titik ini. Nah, dapat nilai titik. Akhirnya akan bisa dihubungkan. Jadi titik-titik dengan ketinggian yang sama itu dihubungkan, membuat satu garis. Namanya garis kontur. Garis kontur itu adalah garis yang dihubungkan oleh ketinggian yang sama. Ini garis kontur. Ketinggian yang sama. Ketinggian itu dicapai dari titik-titik yang ditembak dari teodolit. Jadi ini titik ketinggian yang sama. Nah, dicari titik, nanti akan diajarkan cara intrapolasi dan ekstrapolasi. Bagaimana menggambarkan kontur-kontur ini ya. Bagaimana menggambarkan titik-titik ketinggian yang sama. Digambarkan dengan kontur. Nah, nanti Bapak Ibu akan sangat, ini benar-benar pelajaran yang sangat menyenangkan. Ketika bisa melihat kontur ini, tapi bisa membayangkan tiga dimensinya itu sangat menyenangkan. Nah, kalau seperti ini,
ya filosofinya adalah ini adalah titik-titik ketinggian yang sama. Kira-kira Bapak Ibu udah tahu ini bentuknya kayak apa? Nah, ini bentuknya adalah kerucut, ya. Ini ketinggiannya sama. Ini di bawahnya, ini di bawahnya lagi. Bentuknya itu seperti ini. Ya. Kalau digambarkan secara tiga dimensi adalah seperti ini. Ya. Dari kontur yang tadi itu, kan seperti ini konturnya. Nah, ini dihubungkan secara vertikal. Jadi titik ketinggiannya sama. Jadi akhirnya bisa digambarkan secara dua dimensi. Elevasi secara dua dimensi. Bisa digambarkan. Jadi yang kita melihat ini dua dimensi, bentuk gambar seperti ini, ternyata bentuknya adalah aslinya seperti ini. Kerucut. Nah, seperti itu. Nah, itulah. Nah, nanti ini kan endingnya ya, Bapak Ibu ya, endingnya. Endingnya Bapak Ibu kan bisa gambar seperti ini. Nah, ini anggaplah barang curahnya ya, barang curahnya gula pasir atau batu ya misalkan, pasir misalkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau tidak digambarkan dengan teodolit ya nggak akan presisi ya. Jadi alat-alat ukur itu kan banyak. Ada GPS, ada kompas, ada table plan, dan sebagainya. Tapi kalau gambarnya pakai itu ya nggak presisi. Nah, dengan total station, ini akurasinya akan mendekati realitas. Jadi volumenya akan tergambar. Setelah volumenya akan tergambar, gampang sekali tinggal menghitung volumenya. Nah, menghitung volumenya pun sekarang tidak kayak dulu ya. Kalau dulu kan ini dipotong-potong ya, dihitung satu-satu terus dikalikan gitu ya. Atau ini di kalau kerucut sih mudah ya mungkin ya. Jadi bawahnya dihitung, dikalikan tingginya gitu ya. Itu keluar volume. Nah, kalau sekarang kan udah pena ya, sudah pakai software ya. Ada software namanya AutoCAD. Jadi software itu sudah bisa menggenerate ya, menggenerate itu bisa langsung tinggal pasang aja titik-titiknya nanti udah keluar volumenya sendiri ya. Jadi yang menghitung itu alatnya ya. Jadi kita udah nggak ngitung manual ya, pakai kalkulator enggak, tapi alatnya yang sudah menghitung. Jadi yang dibutuhkan di sini nantinya adalah dua alat ya. Jadi alat mengukur yaitu total station dan alat software untuk menghitung ya. Software untuk menghitung. Jadi nanti dari data yang diambil di total. Jadi nanti total stationnya itu ada flash disk-nya. Jadi flash disk itu nanti menyimpan data-data yang hasil jepretan gitu ya, hasil shooting gitu ya, hasil jepretan. Nah, hasil jepretannya itu nanti dimasukkan ke software namanya AutoCAD. Nah, nanti bisa dihitung volumenya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa proses yang harus diikuti. Nah, namun kalau ini sudah profesional, Bapak Ibu sudah bisa, ya akan cepat gitu ya, sudah tahu caranya akan cepat. Nah, seperti ini. Jadi endingnya terukur volumenya, bisa menggambar volumenya, nanti bisa menghitung berat. Ya. Oke, jadi sebentar ya. Jadi kalau dengan rumus itu kan rumusnya begini. Berat jenis sama dengan berat per volume. Berat jenisnya sudah diketahui ya, kemarin saya menanyakan dengan Pak Irman ya, contoh nanti itu berat jenisnya 0,8 misalkan batu pasir ya, apa pasir. Gula pasir ya, gula pasir berat jenisnya 0,8. Jadi rumusnya berat jenis sama dengan berat per volume. Berat per volume. Kalau berat jenisnya diketahui, volumenya diketahui, maka kita bisa menghitung beratnya. Jadi tinggal dikalikan. 0,8 kalikan volumenya. Jadi ketemu beratnya. Nah, itu yang akan bisa memvalidasi dari informasi yang diberikan oleh para pengusaha. Ya. Ini nanti validasi. Ya. Oke, ini nggak usah lah. Ya. Ini pandangan umum aja ya. Apa namanya? Kaidah umum ya, kaidah umum atau pemanfaatan di luar yang akan kita lakukan di BACP ya, di untuk pengukuran tingkat curah padat ini untuk kegiatan yang di lain tempat ya, misalkan untuk mencari ya nanti yang sudah bisa khusus ini ya bisa untuk misalkan Bapak Ibu diminta untuk
mengukur luas tanah sudah bisa itu ya. Misalnya Bapak Ibu diminta tolong mengukur luas tanah itu sudah bisa ya. Mengukur area pertambangan gitu ya. Bahan-bahan tambang mineral itu sudah bisa ya. Mengukur bukit itu sudah dengan mudah. Membuat rumah juga sudah bisa ya. Ya ini output ya, outcome ya. Outcome itu adalah hasil lain setelah pelatihan ini. Jadi ilmunya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, kemudian satuan yang digunakan. Kita mengukur ya, dasar pengukuran ya, ukuran. Ukuran itu sebenarnya yang mau dicari apa sih itu? Yang dicari apa? Yang dicari adalah jarak ya, jarak. Jadi kita menggunakan total station itu kan mengukur jarak. Jaraknya berapa? Nah, kalau jarak ini mungkin nanti ada bantuan meteran ya, kalau mengukur jarak dengan meteran. Nah, meteran. Nah, total station itu menghitung posisi X, Y dan Z. Meliputi panjang dan tinggi itu mungkin saya enggak mungkin nanti bisalah dengan total station bisa diketahui jaraknya ya, itu sudah automatically ya. Kemudian automatically. Nah, kemudian satuan luas itu nanti bisa dihitung dengan alatnya. Jadi kalau kita misalkan menghitung segi empat itu kan mudah ya, tinggal dikalikan panjang kali lebar. Nah, kalau bentuknya udah lonjong atau oval itu kan sulit ya. Itu nanti dengan alat bisa, tinggal diklik pojok apa namanya, tinggal digambarkan, tinggal di titik-titik-titik-titik di point out ya, tinggal di point out titik-titiknya membentuk satu luas ya, bentuknya apa saja ya, bisa oval, bisa apapun, nanti akan bisa diketahui luasnya. Nah, itu bedanya komputer itu seperti itu ya. Jadi bisa menghitung benda yang bentuknya apapun gitu ya, ininya seperti itu. Seperti itu. Nah, volume satuannya kubik. Nah, ini yang nanti akan dicari ya diukur di bea cukai itu yang nanti akan ukur kubik ya, hasilnya meter persegi. Bisa meter persegi. Kemudian satuan sudut kita menggunakan seka desimal lingkaran ya. Jadi 4 kuadran. Jadi sudutnya ya dengan derajat ya, 360 derajat ya. 360 derajat. Jadi kita menggunakan standar seka desimal lingkaran ya. Jadi 1 derajat ya, lingkaran itu ya 360 derajat ya. Lingkaran itu dibagi menjadi 360 bagian, masing-masing bagian itu disebut sebagai derajat. Ya, kita menggunakan seka desimal lingkaran. Oke, saya kira itu dulu untuk dasar pengukuran. Dan saya ingin ada diskusi itu ya, barangkali saya ingin memastikan kira-kira Pak Ibu sejauh mana, dan saya ingin membantu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini waktunya singkat ya, karena saya memang karena sebenarnya ilmunya ini aja. Saya ingin banyak diskusinya aja. Ya. Monggo. Baik, mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kepada Bapak Indra? Ya, silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita tinggal membantu bagaimana lebih paham lagi. Ya, silakan. Ya, ini baru pemanasan dulu ya. Oke, silakan. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya ini pemanasan dulu ya untuk dasar pengukuran ya. Monggo silakan. Izin bertanya, Mbak Nindya? Ya, silakan. Izin bertanya. Pak Dale ya? Ya. Izin Pak. Ya, bertanya, apakah kalau untuk menghitung volume dari beberapa yang mempunyai massa jenis yang berbeda-beda gitu, misalkan tanah ada batu-batuannya, ada pasirnya, ada mungkin ada logamnya di dalamnya, itu bisa digunakan juga ini, Pak? Terima kasih. Ya, ini ya, nggih. Terima kasih Pak Dul nih. Ini saya jadi ingat sinetron, Pak. Jadi kalau mengukur satu benda dengan massa jenis yang berbeda atau berat jenis berbeda, tetapi digabung jadi satu itu agak sulit, Pak.
agak sulit. Misalkan tanah digabung dengan batu itu ya, dalam satu volume ya, ini agak sulit. Jadi ini nanti akan sulit untuk karena kan gabungan ya, kalau dipisah-pisah itu enak. Tanah sendiri, batu sendiri. Tanah punya berat sendiri, batu punya berat sendiri. Nanti volumenya tinggal ukur masing-masing, nggak tinggal beratnya ketahui. Nah, kalau digabung, ini agak sulit ya. Kalau digabung ya, karena nanti pembaginya gimana? Kecuali mungkin batas-batasan dari apa namanya, batasan-batasan volumenya bisa diketahui. Nah, mungkin bisa itu. Misalkan ada bentuknya kotak nih, kotak yang separuh tanah, separuh batu. Pentakan aja semua, nanti kan tinggal main di studionya. Nah, ini dibagi, oh tanahnya dipotong segini, berapa volumenya. Batunya dipotong segini, berapa volumenya. Itu sih masih mungkin, Pak. Tapi misalkan digabung campur aduk, wah ini, gimana ini caranya? Ya mungkin bisa, tapi aduh, kayaknya agak sulit. Sejauh ini agak sulit. Jauh. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Adul atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mohon izin, sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur Raise Hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ada Bapak dan Ibu, masih kami tunggu. Masih bisa bertanya lagi, Bosnya? Ya. Siap, silakan. Bisa bertanya lagi, izin. Saya tertarik Pak ini. Tadi kan saya ngeliat, saya mungkin kalau dibilang awam, lebih awam lagi lah terkait pengukuran tanah ini. Ini Pak, saya kan ngeliat tadi banyak banget reflektor-reflektornya itu. Apakah reflektornya itu beberapa biji, apa hanya satu, cukup satu aja reflektor, kemudian geser, seterusnya. Ya, ya sepertinya digeser-geser Pak. Ini. Ya, reflektornya sebenarnya Pak. Reflektor itu, hanya satu, ya. Kemudian digeser. Digeser-geser ya. Ini saya tanya yang nanti praktek. Oh, jadi fleksibel Pak. Jadi saya nanya ke teknisinya, jadi memang ini kan teorinya cara reflektor itu ya Pak. Tapi nanti dalam aplikasinya itu bisa fleksibel. Jadi bisa banyak, bisa sedikit. Gitu. Nah, kalau jumlah reflektornya sedikit berarti harus digeser. Gitu. Harus digeser. Nah, supaya mendapatkan volume yang bagus itu memang harus dipasang ke beda ketinggian yang berbeda-beda gitu kan. Artinya kalau lebih detail kan apa istilahnya gambarnya lebih bagus, volumenya lebih tepat ya gitu Pak. Daripada misalkan wah hanya satu aja di sana kan banyak ketinggian atau titik-titik yang tidak diketahui. Nah, ini kan jadi nggak valid gitu. Jadi fleksibel bisa. Bisa diputar-putar ya dua atau tiga nanti digeser-geser bisa Pak. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin Pak Indra, sembari kita menunggu peserta untuk mengajukan pertanyaan. Saat ini sudah bergabung Pak, mohon izin saya akan mengenalkan salah satu rekan saya jauh-jauh dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta. Ada Mas Rosi Amal Soli. Apakah saat ini sudah bergabung Mas Rosi? Halo, selamat siang Mas Rosi. Selamat siang Mas Hermoko, mohon izin gabung ini Bapak Ibu sekalian. Siap, gimana kabarnya Mas Rosi, sehat-sehat Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah diundang dengan materi yang sangat luar biasa ini nih dari Pak Indra. Siap, terima kasih banyak Mas Rosi. Dan mohon izin Pak Indra, saya mohon izin untuk memperkenalkan Mas Rosi. Jadi Mas Rosi ini salah satu artisnya barang curah Bea Cukai Pak. Jadi Mas Rosi ini sedang mengembangkan suatu aplikasi yang namanya Situ Bar BC, aplikasi hitung barang curah Bea dan Cukai. Mungkin Mas Rosi bisa menjelaskan secara singkat Mas, aplikasi itu seperti apa kerjanya dan bagaimana manfaatnya. Silakan Mas. Wah, terima kasih banyak nih Mas Hermoko, mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan rekan-rekan pemeriksa Bea Cukai. Sebelumnya terima kasih terhadap Bu Anin yang sudah mengundang saya tadi pagi terkait dengan acara yang sangat luar biasa. Bagaimana ini menjadi apa ya, tambahan ilmu bagi kami Pak Indra terutama terkait dengan pemeriksa Bea Cukai, karena kita ketahui bahwa pemeriksa Bea Cukai ini harus mampu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan terkait dengan pemeriksaan barang di lapangan Pak Indra, mohon izin, karena
pemeriksaan di bea cukai ini meliputi jumlah dan jenis. Nah, dari segi jenis, insya Allah Bapak Indra dan teman-teman juga tidak perlu khawatir karena sudah ada laboratorium bea cukai yang mampu mengidentifikasi itu. Dan keperluan untuk pemeriksaan jumlahnya ini yang kebetulan saat ini memang beberapa tempat saya sering ke daerah memberikan sharing session terkait dengan pemeriksaan barang curah padat dan curah cair. Namun untuk barang-barang yang sifatnya dengan metode draft survey maupun sounding, Pak Indra. Jadi curah cair yang sifatnya di dalam tangki dan kemudian curah padat yang tempatnya di dalam kapal. Artinya memang untuk kedua metode tersebut, insya Allah teman-teman bea cukai mampu memeriksanya, Pak Indra, karena memang sama seperti yang disebutkan Pak Indra terkait dengan survei, artinya memang irisan pekerjaan kita sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman surveyor terkait dengan pemeriksaan barang curah, namun memang ada kesulitan terkait dengan pemeriksaan barang curah yang sifatnya stationary atau diam, yang saat ini memang sedang dibicarakan pada kesempatan pagi ini. Jadi mohon izin, kami sudah mengembangkan juga aplikasi hitung barang curah yang sifatnya untuk membantu teman-teman pemeriksa terkait perhitungan. Karena memang kalau kita ketahui perhitungan curah ini memang sangat kompleks, betul Pak Indra katakan, terkait dengan tahapan data yang diukur, kemudian diinputkan untuk menghitung secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dengan adanya aplikasi ini yang sedang saya kembangkan, insya Allah bulan Oktober ini atau Oktober lah insya Allah dikejar, itu sudah bisa launching aplikasi yang secara otomatis teman-teman pemeriksa hanya menginputkan data ukur dari pengukuran sounding level cairan untuk curah cair, berikut data suhu, data berat jenis, dan kemudian juga di curah padatnya yang terkait dengan minerba, itu juga kita sudah buatkan. Insya Allah mudah-mudahan, jika tidak ada halangan Mas Hermoko, mudah-mudahan dibantu dengan doa teman-teman, bulan Oktober akhir ini bisa segera dirilis dan bisa digunakan di seluruh kantor bea cukai. Siap, mantap, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk Mas Rosi, semangatnya luar biasa pada pagi hari ini sudah berkenan untuk bergabung. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Mas Rosi sudah berkenan bergabung untuk menjadi tamu istimewa kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu, jika berkenan untuk mengajukan pertanyaan, dapat langsung menggunakan fitur raise hand. Ya, mungkin sedikit mengomentari Mas Rosi ya. Boleh, silakan Pak. Ya, ini luar biasa ya Mas Rosi ya. Jadi benar-benar bisa manfaatkan teknologi ya. Jadi memang harus diharapkan seperti itu. Jadi ini udah ada aplikasinya malah ya. Jadi nanti akan mempercepat itu ya. Akan mempercepat olah datanya ya, terutama di labnya ya mungkin ya, untuk mempercepat hasilnya. Wah, ini ya perlu diapresiasi nih, keren lah ya. Ya. Nah, kalau boleh bertanya nih Pak Indra nih ya, kemudian ya, memang sertifikasi terkait dengan pengukuran total station atau barang ya, yang dia memang kami juga belum mendapatkan pelatihan itu. Jadi saya sangat berterima kasih atas Pak Indra memberikan materi ini, karena memang kalau kita lihat tadi rumusnya, memang kalau kita lihat rumusnya sederhana, dapat luas ya, volume dikali berat jenis dapat metric ton, karena memang ya, volume kan bentuknya kan meter kubik atau seperti apa, yeah, tinggal dikalikan konversi satuan bisa merubah menjadi metric ton yang sesuai dengan satuan pemeriksaan di bea cukai. Nah, terkait dengan stationary pemeriksaan ini, mohon izin kalau boleh saya bertanya Pak, karena memang agak kesulitannya begini, ketika kita memapping suatu benda dalam suatu theodolite, apakah subjektivitas pemeriksa dalam membuat titik-titik refleksi, membuat titik-titik satuan lingkarannya ataupun untuk memapping luasannya, apakah adanya toleransi atau adanya estimasi? Karena saya kira subjektivitas membuat titik-titik itu secara manual yang kalau saya tangkap tadi saya lihat. Nah, apakah misalnya yang didapat misalnya 10.000 metric ton, kemudian kita harus seberapa kali kita melakukan pengulangan itu sehingga kita yakin
bahwa apa yang dilakukan pemeriksa di lapangan itu valid datanya dan bisa dirilis dalam suatu laporan yang benar. Seperti itu, mohon izin. Oke, terima kasih ya. Jadi selama yang saya ketahui itu nggak ada batasannya ya. Jadi bahasanya adalah level of confidence, jadi tingkat keyakinan. Jadi semakin kita membuat kontur itu rapat atau semakin refleksinya semakin banyak, itu artinya bahwa gambar itu sesuai dengan kondisi yang real, kondisi yang nyata. Nah, artinya lebih valid. Jadi itu nggak ada batasannya sebenarnya. Ya mungkin yang berikan batasan dia juga bisa ini. Jadi kalau membuat yang reflektornya kurang rapat gitu ya, istilahnya resolusinya kurang rapat ya, nanti volumenya juga kurang presisi gitu ya, kurang tepat. Nah ini sih sebenarnya fleksibel ya. Jadi ini batasan ini bisa dilakukan oleh, bisa distandarkan oleh bea cukai sebenarnya ya. Jadi semakin detail itu ya semakin bagus, tapi terlalu detail nanti habis waktunya gitu ya, untuk menggambar, untuk terlalu jelimet gitu ya bahasanya ya, garis-garisnya terlalu banyak, ketinggiannya terlalu gitu. Itu juga nanti terlalu berat ya. Tapi ya cari titik pasnya saja ya, misalnya detail tapi masih bisa terjangkau gitu ya, masih bisa tergambarkan seperti itu. Mungkin belum diajak standarnya, bisa aja nanti dibikinkan atau dengan bea cukai ya. Kira-kira nanti dibandingkan saja misalkan berapa kali pengukuran ini yang paling presisi yang mana, terus tapi maksudnya gini, itu belum ada patokannya gitu ya, belum ada patokannya. Artinya kalau makin detail itu makin bagus, tetapi terlalu detail itu nanti kerepotan dalam membuat gambar itu, terlalu rumit gitu ya. Jadi ya yang maksudnya yang kira-kira reasonable lah ya, istilahnya tidak beda jauh tetapi masih bisa dilakukan gitu. Jadi ya tidak bisa harus sempurna sekali, terlalu berat. Ya reasonable lah ya, kita kan nggak bisa, artinya tidak bisa sangat detail. Nanti kalau terlalu detail banyak titik-titiknya itu malah susah dibikin garis konturnya. Ya seanunya aja, sepasnya tapi agak detail gitu. Itu sudah cukup daripada nggak diukur gitu. Ibaratnya kan seperti itu ya, daripada nggak diukur sama sekali, mungkin ini lebih baik lah ya. Ya seperti itu mungkin, Mas. Siap, terima kasih banyak Pak Rosi atas pertanyaan dan juga Pak Indra atas jawabannya. Sepertinya ada lagi yang mau bertanya nih, dia boleh disilakan. Baik, Mas Hermoko, sepertinya ini ada yang ingin bertanya atas nama Mas Albert dari Bea Cukai Cilacap. Saya persilakan. Siap, terima kasih. Izin Pak Indra, saya Albert, izin bertanya terkait dengan, mungkin masih kulit-kulitnya Pak, terkait titik-titik yang kemana tadi ada di survei penerapan Pak. Saya ingin bertanya terkait titik-titik yang diambil untuk menentukan titik awal, titik ikat, dan sebagainya itu Pak, ada atau tidak ya Pak, terkait ketentuan jumlah titik atau dan sebagainya yang harus kita ukur pada bidang barang curah itu, yang mana mungkin berpengaruh terhadap tingkat ketelitian dari pemeriksaan barang curah tersebut, Pak. Ya, makasih. Ini luar biasa nih. Dari Bea Cukai memang top ini. Jadi bicaranya udah validasi, udah apa ya, terukur gitu loh, saya senang. Ya, jadi poligon itu bisa kita bentuk itu sebenarnya fleksibel, ya. Jadi fleksibel. Jadi istilahnya penilaian kita itu ya, kira-kira yang paling pas seperti apa ya. Jadi poligon sendiri itu sebenarnya bentuknya bebas. Jadi bentuknya bebas dan kita mencari yang paling tepat mewakili untuk kita bisa menggambarkan satu objek. Gitu. Tergantung objeknya. Jadi sangat situasional. Jadi nanti ada pengukuran namanya situasional. Jadi fleksibel. Jadi poligon itu bentuknya bisa bebas ya. Jadi bisa. Jadi ini menentukan kondisi situasional, menentukan kondisi bentuk volumenya. Jadi kalau bentuk volumenya kerucut berarti agak melingkar misalkan. Kalau bentuknya lonjong berarti menyesuaikan dengan bentuknya. Jadi itu sebagai kerangka untuk menjaring titik-titik detailnya. Jadi kerangka untuk menjaring titik-titik detailnya. Jadi poligon itu bebas. Nah, bebas tapi
situasional, artinya fleksibel, situasional. Jadi itu menyesuaikan dengan bentuk yang mau diukur. Nah, seperti itu. Jadi fleksibel, tidak ada ukuran harus seperti apa. Mohon maaf, masih bisa ini ya. Oh, ini sini. Ya, harus seperti bentuknya seperti apa tidak, tapi fleksibel sesuai dengan situasional, sesuai dengan benda yang mau kita ukur gitu ya. Jadi bentuknya bebas. Tapi harus sesuai gitu ya. Jadi apa istilahnya ya? Fleksibel tapi harus tepat gitu. Seperti itu, Mas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Siap, terima kasih. Mas Albert atas pertanyaannya dan Pak Indra atas jawabannya. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, masih bisa menggunakan fitur raise hand ataupun mengetik pertanyaan di kolom komentar. Baik, sepertinya seluruh peserta sudah bisa memahami ya, Nidia, materi yang disampaikan Pak Indra tadi. Dan sepertinya sesi tanya jawab untuk sesi Pak Indra kami cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Oke, monggo. Siap. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra atas kesempatan yang telah diberikan dan juga materi yang telah disampaikan tadi. Kalau misalkan saya merasa sangat tercerahkan ini dia tentang barang curah yang mungkin yang sebelumnya belum tahu sama sekali, jadi ada sedikit gambaran tentang tadi dasar pengukuran itu seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Indra. Kalau kamu gimana Nidia? Betul sekali Mas Hermoko. Jadi semakin tercerahkan ya. Jadi mau tahu nih, total station itu seperti apa sebenarnya wujudnya. Jadi makin penasaran biar bisa menggunakan secepatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Indra atas materinya yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya kasih, gimana Mas Moko? Nidia, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Dan materi yang akan dibawakan ini tentunya tidak kalah menarik dengan materi yang tadi sudah disampaikan Pak Indra. Dan materi yang kedua ini akan berfokus pada pengukuran poligon. Baik Mas Moko, gimana kalau sebelum lanjut ke materi kita sedikit kasih hiburan buat para peserta webinar hari ini? Boleh nih dia, jadi biar makin penasaran ya, sebelumnya kita akan saksikan video penampilan dari Bea Cukai Cilacap. Selamat menyaksikan. Wala, kakak saya, persona negara Newang, harap bata mening. Turun gajian barang, si kepriwe ya. Kakak. Ini saya bawa baju murah ya, buat anak kecil di Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Haji. Ini baru dikirim ya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak Haji. Selamat siang, dengan kebetulan ya, saya Al dari pos pengiriman Cilacap. Ini Ibu ada paketan untuk Ibu dari Ibu Ika dari Malaysia. Silakan segera diambil ya. Ya, terima kasih. Banyak lagi paketnya Pak. Ini Bu ya. Ini Bu ada paket yang lagi ya, tempat kami dan Ibu Ika.
Baik, boleh beri tepuk tangan untuk video persembahan dari Bea Cukai Cilacap dengan judul Kado dari Mamake. Nah, sepertinya masih ada satu materi yang akan disampaikan oleh Pak Indra ya. Mohon izin Pak Indra. Tadi menyampaikan tentang pengukuran situasi kalau saya tidak salah. Oh, pengukuran situasi besok ya. Mohon izin Mas Hermoko. Ya. Mungkin hari ini kita lanjutkan ke pengukuran poligon terlebih dahulu. Oh baik, ya. Siap. Jadi kita simpan materi pengukuran situasi untuk besok ya. Betul sekali. Siap. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah kami untuk memperkenalkan pemateri kedua kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Andjar Trilaksono, STMSC, yang saat ini menjadi staf pengajar pada program studi teknik geologi Universitas Jenderal Sudirman. Beliau telah menamatkan studi Master of Science in Applied Geology, National Central University, Taiwan. Bapak Andjar juga sering melakukan penelitian beberapa tahun terakhir, salah satu yang terbaru dengan judul artikel ilmiah, The Sedimentological Record of Upper Holocene Tsunami Event in Fengbin, Taiwan, pada tahun 2021. Keren sekali ya narasumber kita pada hari ini. Saya izin konfirmasi apakah saat ini Pak Andjar sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Andjar. Selamat malam Pak. Selamat malam, selamat pagi kayaknya lebih tepat ya. Selamat pagi Pak Andjar. Ya, pagi waktu Indonesia karena kebetulan saya di Eropa ya. Ini oh wow, Eropa Kidul sepertinya ya. Bukan, oh bukan. Apa Eropa bagian lor city ya. Pak Andjar mohon izin bisa diceritakan nih Pak, Eropanya Eropa mana? Kok saya tiba-tiba penasaran dan salah fokus nih Pak. Sedang ya. Apa di Eropa? Sedang belajar kah atau liburan aja kah? Ya, kebetulan saya sedang melanjutkan studi S3 di Hongaria ya. Ini waktu sini itu masih subuh. Tadi saya jam 2 malam bangun. Wah, wow, luar biasa untuk menghadiri acara ini. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu, saya terkesan loh perjuangannya. Jam 2 pagi ya bangun, sekalian sahur mungkin boleh ya Pak? Iya tadi. Siap. Siap, mohon ya, izin. Seperti yang kita ketahui bersama dan seperti yang tadi Pak Andjar sampaikan, memang luar biasa narasumber kita yang kedua pada hari ini. Dan mohon izin Pak Andjar, kami akan memberikan alokasi waktu 100 menit untuk Pak Andjar menyampaikan materi. Sudah siap Pak untuk menyampaikan materi pada hari ini? Oh iya, siap Pak. Siap. Siap. Untuk itu kepada Pak Andjar, kami silakan. Mohon izin share screen ya Pak ya. Sudah, apa sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu ya Bu Midia dari Bea Cukai untuk saya memberikan materi tentang pengukuran poligon ya seperti yang tadi diberikan oleh Pak Indra pada sesi 1 bahwa dasar pengukuran itu nanti akan dipakai ya untuk step selanjutnya itu di pengukuran poligon. Ya, kenapa ini penting untuk dilakukan? Apa sih urgensinya? Kenapa pengukuran poligon? Kenapa bukan pengukuran benda-benda yang gampang untuk dilakukan ya? Seperti bangun-bangun ruang yang kita kenal, balok, kubus, kerucut, dan sebagainya. Ya, karena nantinya ya di lapangan itu kan tumpukan benda curah padat ya yang ada di pelabuhan itu bentuknya itu nggak betul-betul tepat membentuk suatu bangun ruang kerucut, balok, dan sebagainya. Tetapi dia akan membentuk tetap benda tiga dimensi tetapi bentuknya lebih tidak beraturan, lebih cenderung tidak beraturan. Dan tentu saja kalau kita mengukur volume yang tidak beraturan itu, maka akan menjadi sangat susah untuk melakukan pengukuran. Susah berarti bukan tidak mungkin ya, hanya saja akan membutuhkan waktu yang lama.
dan hasilnya pun ya akan kurang presisi ya, akan kurang tepat. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Makanya kita perlu namanya belajar poligon ya, sehingga kita mengantisipasi bentuk-bentuk tumpukan ya, tumpukan benda pada curah yang akan kita jumpai nanti, sehingga volume yang diukur itu betul-betul bisa tepat ya. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita melakukan bagaimana contoh membuat bentuk poligon, bagaimana menerapkan alat total station untuk membantu kita membuat poligon, tentu kita harus mengenal dulu poligon itu apa ya. Jadi poli ya, kalau poli itu diambil dari istilah poligon, itu diambil dari istilah poli dan gon ya. Poli itu berarti banyak ya, dan gon itu berarti sudut ya. Contohnya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat pada layar ya. Di sini terlihat bahwa suatu bidang tertutup ya, ini kita sebut bidang tertutup dua dimensi ya, karena hanya tergambarkan dalam bentuk dua dimensi, ini memiliki banyak sekali sudut ya. Ada 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ya. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 sudut malahan ya. Nah, ini tadi menindaklanjuti pertanyaan juga yang dari Bapak-Ibu tadi yang bertanya bahwa berapa sih jumlah maksimum atau berapa sih banyaknya sudut ya, bukan sudut, apa tadi, patokan yang kita buat untuk membuat menghitung volume curah benda padat yang presisi. Nah, ini memang tidak ada batasan ya, seperti yang dikatakan Pak Indra tadi ya, karena semakin rapat ya kita membuat ini, kita ibaratkan ini adalah, kalau di dulu itu kita mengenal istilah patok ya. Ini sudut-sudut ini adalah lokasi kita meletakkan patok-patok dari pengukuran yang kita lakukan, atau mungkin nanti akan menggunakan prisma reflektif ya. Jadi supaya sekarang itu lebih gampang karena dia akan hanya memantulkan sinar infrared, jadi dari alat yang dari total station yang kita punya itu akan memancarkan sinar infrared, kemudian nanti akan ditangkap oleh prisma reflektor dan akan kembali dipantulkan dan akan diterima kembali oleh receiver. Nah, ini memang tidak ada batasan ya, karena semakin banyak itu akan semakin bagus ya, karena pengukurannya akan semakin detail, hasilnya juga akan semakin akurat. Tetapi ketika kita melakukan pengukuran itu dengan patok ya, dengan membuat patok yang semakin sedikit, otomatis sudut-sudut yang akan dihasilkan itu semakin sedikit, dan itu akan mempengaruhi bentuk poligon yang kita buat ya. Ya, kita bisa lihat di sini dari satu poligon ini ya, kita bisa membuat, oh di sini ada berbelokan ya, berbelok ke arah misal ke timur, kemudian nanti berbelok ke arah utara, kemudian agak ke arah barat laut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita hanya membuat patoknya atau meletakkan prisma reflektornya itu hanya satu dua tempatan saja ya, bentuknya akan tidak menjadi poligon seperti ini ya, akan ada perbedaan pastinya. Nah, itulah kenapa kita sangat penting sekali untuk membuat atau meletakkan prisma reflektor itu sesuai dengan benda yang volume, tumpukan volume pada curah tadi yang sesuai yang ada di lapangan.
Nah, kemudian apa sih kegunaan kita belajar mengenai protokol ini? Pertama adalah sebagai kerangka horizontal pada daerah pengukuran, ya. Jadi seperti tadi yang sudah diterangkan Pak Indra, ya, pengukuran yang akan kita lakukan itu sebenarnya tidak sekedar hanya pengukuran horizontal, karena ketika horizontal ini dulu kita pernah mengenal nama alat istilah waterpass, ya, itu kita hanya mengukur secara horizontal, tapi dengan total station ini kita bisa mengukur secara vertikal juga. Jadi kita bisa menembak pada ketinggian tertentu, ya, bukan hanya pada suatu bidang horizontal saja. Nah, kemudian untuk kontrol jarak dan sudut, ya. Jadi di poligon ini, apalagi di total station, itu kita bisa mendapatkan sudut, ya, dan jarak itu secara bersama-sama, ya. Jadi bukan hanya sudut saja, tapi kita sudah bisa mendapatkan jarak dan sudut. Kalau dulu kita harus menggunakan apa ya istilahnya alat ukur meteran, ya, untuk mengukur jarak. Nah, ini kita bisa mendapatkan mengukur dua itu sekaligus. Kemudian itu sebagai digunakan untuk titik dasar untuk pengukuran selanjutnya, ya. Jadi pada titik ikat awal, ya, pada titik awal itu nantinya akan sebagai titik acuan untuk mengukur titik-titik yang lainnya. Kemudian memudahkan dalam perhitungan dan plotting, ya. Karena di sini plotting peta, karena poligon ini diterapkan juga untuk pembuatan peta, ya, seperti tadi diperlihatkan oleh Pak Indra membuat peta kontur, ya. Nah, sebenarnya dari gambaran dua dimensi yang seperti Bapak Ibu lihat tadi, ya, di slide sebelumnya, gambaran dua dimensi ini nantinya kita bisa menggambarkan secara 3D-nya, karena kita juga akan mendapatkan ketinggiannya. Nah, ketika kita mendapatkan tiga titik, yaitu X, Y, dan Z, atau koordinat X, koordinat Y, dan ketinggiannya, maka kita bisa menggambarkan bentuk 3D-nya. Dan ketika kita menggambarkan bentuk 3D, otomatis kan dia akan untuk suatu bangun ruang, sehingga nanti kita tinggal menghitung volumenya itu secara mudah, ya. Kemudian syarat poligon itu apa, ya? Di syarat poligon tentu saja kalau kita lihat ini adalah contoh bentuk poligon terbuka, ya. Ini adalah poligon terbuka. Ya, mungkin ini tidak akan dipakai oleh untuk bea cukai dalam kasus bea cukai ini. Tapi ini adalah dasarnya, ya. Jadi di poligon itu ada dua macam, yaitu poligon tertutup dan poligon terbuka. Nah, kalau poligon terbuka itu apa, ya? Poligon yang antara titik awal dengan titik akhirnya itu berbeda. Dia tidak saling bertemu atau kembali ke semula. Jadi misalnya kalau kita punya titik A di sini, kemudian sebagai titik awal, maka titik akhirnya, yaitu di titik B ini akan berbeda lokasi. Nah, nantinya di titik A ini tentu saja memang kita harus mencari koordinatnya terlebih dahulu. Jadi lokasinya itu di koordinat berapa, ya? Di koordinat X dan Y, yang kemudian nanti akan digunakan, ya, digunakan untuk menentukan koordinat-koordinat di titik-titik berikutnya, yaitu di titik 1, titik 2, 3, dan seterusnya. Sampai ini tak hingga, ya. Tak hingga itu dalam arti terserah Bapak Ibu menentukan berapapun, itu tidak masalah. Nah, kalau bentuk poligon tertutup itu seperti yang gambar ini. Ini disebut dengan poligon tertutup. Artinya apa? Ketika kita meletakkan alat awal itu di sini, ya, di titik A misalkan, kemudian kita nanti akan mengukur titik-titik berikutnya, titik B, C, D, dan seterusnya, sampai nanti kembali ke titik semula. Nah, ini disebut dengan tertutup. Nah, ini mungkin nanti yang akan banyak Bapak Ibu pakai ini yang poligon tertutup. Nanti soalnya perhitungannya akan berbeda. Nah,
Pertama, kita harus menentukan jurus awalnya. Jadi kita menentukan arah utara, makanya kita nanti menggunakan kompas ya sebagai penentuan arah utaranya bagaimana. Kemudian kita menentukan koordinat awalnya. Jadi kita tahu di sini A itu koordinatnya berapa, XA dan YA. Kemudian semua sudut harus diukur. Jadi sudut-sudut ini harus diukur. Ya, sudut-sudut yang ini adalah sudutnya, itu harus diukur. Kemudian jarak, ini jarak itu antara A, kemudian titik 1, titik 2, 3, dan sampai B ini juga diukur. Nah, kebetulan kalau nanti kita menggunakan total station itu, kita bisa mendapatkan keduanya itu secara bersamaan. Nah, ini akan lebih memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Nah, tahapan-tahapan pengukuran poligon itu seperti apa? Yang pertama itu adalah kita membuat sketsanya terlebih dahulu ya. Jadi kita memperkirakan dulu bentuk dari tumpukan. Misalnya kalau kita analogikan ke tumpukan yang ada di pelabuhan ya, volume benda padat yang pelabuhan, kita nanti akan biasanya akan ditemani oleh dua orang ya, satu bagian ngukur, kemudian satu yang akan membuat sketsa, atau nanti satu yang mungkin akan membawa-bawa alat dan mempersiapkan alat-alat semuanya, satu yang melakukan pengukuran. Nah, nanti yang membuat sketsa itu nanti dia akan membuat kasarannya terlebih dulu. Jadi perencanaannya itu mau seperti apa ya, kiraan seperti apa, kemudian dia akan di tahap selanjutnya itu di orientasi lapangan, ini dia akan menentukan berapa benchmark, atau benchmark itu tanda atau patok yang akan kita pasang ya. Kira-kira itu akan berapa, itu nanti disiapkan di tahap persiapan ini. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan azimut awal ya. Jadi tadi menentukan koordinat di titik pertama kita melakukan pengukuran. Jadi misalnya tadi titik A, kita menentukan koordinat ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mengukur sudut, mengukur koordinat di titik selanjutnya, kita harus tahu dulu di koordinat A. Ini bisa menggunakan kompas dan sebagainya. Kemudian dari situ kita bisa mulai melakukan pengukuran sudut dan jarak di titik-titik berikutnya. Baru nanti dari data yang kita punya itu, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh materi berikutnya, data yang kita peroleh di lapangan ini nanti akan di-download. Di-download, kemudian akan dimasukkan ke dalam software ya. Nanti ada namanya software Tera. Nah, nanti dari situ kita bisa mengolah data itu untuk mendapatkan hasil perhitungan poligon. Karena nanti ada banyak sekali perhitungan ya. Ada nanti kita dapat X, dapat Y, kemudian nanti kita harus melakukan koreksi. Jadi karena ketika kita jadi menghitung sudut itu total nanti harus ada 360 derajat. Jadi makanya nanti ketika hasil perhitungan tidak 360, nanti kita harus ada koreksi-koreksi sampai hasilnya itu betul-betul tepat. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah menentukan sudut terkoreksi yang tepat, baru kita bisa memplotting itu, kita akan menggambarkan poligon yang sesuai dengan hasil pengukuran. Baru nanti kita akan membuat 3D-nya. Dari 3D itu kita akhirnya akan bisa mengukur volumenya. Jadi tahapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari dua dimensi dulu, dari bentuk poligon seperti ini, nanti kemudian kita akan plot menjadi 3D-nya sehingga akan ketahuan volumenya. Tapi tentunya nanti akan ada beberapa koreksi yang harus dilakukan sampai mendapatkan perhitungan yang presisi. Kemudian alat ukur nanti akan digunakan, mungkin ini adalah seperti ini ya Bapak. Nanti ada sini ada tombol-tombolnya ya.
Dan nanti ini ada pengeplotan, jadi nanti XY-nya itu akan muncul di sini. Jadi nanti kita akan kunci. Jadi setelah kita awalnya kita memasukkan, kalau kita sudah tahu di awal, kita tinggal masukkan koordinat awalnya. Kemudian nanti kemudian kita melakukan penembakan ke patok-patok berikutnya atau benchmark BMBM, saya sebut BMBM berikutnya. Kemudian nanti hasilnya akan kita kunci, 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 kunci. Dan nanti dari situ nanti kita tinggal download dari data-data yang sudah kita simpan di sini nanti, kemudian untuk diolah di software yang kita gunakan. Jadi alatnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah prisma reflektor. Jadi nanti ini yang akan ditaruh, yang akan digeser-geser. Jadi cukup hanya 2 atau 3 saja, mungkin 2 juga cukup. Itu nanti akan digeser-geser ya, jadi dari alat tadi kemudian dia akan nembak, diarahkan, disenterkan ya, diarahkan ke prisma reflektor ini, kemudian nanti dia akan memantulkannya. Nah, mantulkannya itu nanti dia akan diterima oleh receivernya ini dan akan dicatat, kita kunci, kita simpan. Nah, ini adalah menu-menunya ya. Ada nanti ada beberapa tombol karena kebetulan kalau saya kasih kesempatan ini saya juga bisa nerangkan, cuman karena nanti kata kesepakatan itu ada materi berikutnya yaitu tentang penggunaan alat total station ini ya. Ini adalah gambaran awal saja mengenai alatnya itu seperti ini, total station itu seperti ini. Nah, ini dulu kita sebelum ada total station yang bentuknya seperti ini, kita dulu pernah mengenal water pass. Jadi dia hanya dia statis ya, dia nggak bisa diputar-putar ke arah atas dan sebagainya. Jadi dia hanya horizontal, dia membaca horizontal saja. Kemudian mulai ada teodolit ya. Jadi dari teodolit itu kita bisa mengukur ketinggian ya. Jadi kita bisa mengarahkan secara vertikal. Ini alat bisa di putar ke atas ya, bisa diputar-putar. Nah, kalau ini dia cenderung statis, dia hanya mengukur secara horizontal saja. Jadi perbedaannya itulah. Kalau total station kita bisa mengukur jarak juga secara bersamaan. Dan kita bisa mencatat itu ya, di kita tinggal menyimpan alat di alatnya itu. Nanti kita tinggal mendownload saja. Nah, dulu ya dengan menggunakan alat ukur manual ya, seperti mungkin tadi Pak Indra pernah mengatakan bahwa ini adalah rambu ukur ya, orang dengan menggunakan teodolit ya, biasanya ada nanti ada orang yang memegang rambu ukur itu, kemudian nanti dari si pemegang alat teodolit ini dia akan mengarahkan, mensentriskan alatnya itu ke rambu ukur yang dipegang oleh orang ini. Nah, ini tapi sekarang tidak perlu karena ada prisma reflektor. Nah, tujuan dari penggunaan total station ini, kenapa kita lebih memilih alat total station ini, karena ini akan banyak mengurangi kesalahan-kesalahan ya dari kita ya, dari manusia. Contohnya adalah kesalahan pembacaan dan kesalahan pencatatan. Jadi kalau dulu kita harus ini berapa nih angkanya. Nah, kalau sekarang itu langsung disimpan, tinggal kalau udah dapat langsung di save ya. Kalau dulu kita harus membaca dulu ini berapa hasil yang didapat. Kemudian sistem berbasis komputer, artinya kita bisa langsung mendownload ini kemudian melakukan pemrosesan nanti di komputer. Jadi ini ibaratnya sudah terintegrasikan, kemudian mempercepat proses juga. Jadi proses yang kita lakukan itu akan lebih cepat ya, karena kita tidak perlu tadi apa melakukan koreksi dari pembacaan yang kita lakukan, karena kita sudah otomatis kita akan dapatkan, walaupun nanti di perhitungan kita tetap perlu melakukan koreksi-koreksi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kemudahan. Tentu saja ini akan mempermudah pekerjaan kita. Nah,
Kemudian ketika kita melakukan kegiatan pengukuran menggunakan total station, yang perlu dilakukan adalah kita mendirikan total station terlebih dahulu. Ya, nanti ada semacam tripod seperti itu untuk meletakkan alatnya. Nah, kemudian nanti ini adalah contoh dari gambar orang sedang melakukan pengukuran. Jadi nanti ada orang satu orang yang mengoperasikan, ya, nanti ditemani oleh si pembuat sketsa di lapangan untuk mengukur secara lebih detail. Kemudian nanti ada mungkin yang bertugas menggeser-geser patoknya, prisma reflektor, meletakkannya, kemudian ini akan mengarahkan ke prisma reflektor tersebut. Nah, kemudian nanti akan dibidik targetnya, yaitu prisma reflektor tadi, ya. Ini adalah salah satu prisma reflektor yang diletakkan, ya, di pinggir jalan, ya. Nanti akan ada orang yang mengatur prisma reflektornya itu tempatnya di mana. Ini tergantung nanti sesuai dengan bidang yang akan Bapak Ibu ukur di lapangan nanti. Nah, ini adalah kalau dulu, ya, dulu adalah pengukuran sudut ini dengan menggunakan alat manual, ya. Ini kita ini contohnya adalah misalkan ini patoknya atau benchmarknya, ya, target yang diukur, kemudian kita memakai alat bantu, ya, memakai seperti berbentuk apa, ya, membentuk sudut lancip seperti itu, kemudian kita mengukurnya. Nah, ini adalah pengukuran secara manual, ya. Tapi kita karena kita sudah menggunakan total station, makanya kita tidak akan mengukur itu secara manual. Nah, kemudian berikutnya adalah cara mengukur sudut horizontal. Jadi nanti pada awal pengukuran itu kita harus melakukan centering alat total station, ya, atau teodolit mungkin nanti di titik pengamatan, ya. Jadi di titik yang akan kita letakkan, kemudian nanti akan kita bidik, itu nanti di akan dilakukan centering, ya, supaya pembidikannya itu tepat. Kemudian arahkan teropong ke target 1, ya, dalam keadaan biasa. Kemudian dari situ kita baca horizontal target 1. Ya, jadi kita tinggal mengarahkan ke arah target 1, nanti ke prisma reflektornya. Kemudian kita baca horizontalnya, kemudian kita save. Kemudian setelah itu kita arahkan ke target 2. Misalkan di sini nanti ada 2 prisma reflektor, ya. Jadi prisma reflektor 1 di lokasi 1, kemudian prisma reflektor 2 di lokasi 2. Kemudian kita bidik ke arah prisma reflektor 2. Kemudian kita dapatkan horizontalnya. Kemudian kita simpan kembali. Dari situ kita bisa menghitung sudutnya. Ya, jadi nanti akan saya gambarkan contohnya. Dari situ kita bisa menghitung sudutnya antara prisma reflektor 1 dengan prisma reflektor 2. Otomatis kita akan dapat sudut antara keduanya itu di titik alat di mana kita letakkan itu. Akhirnya jadilah sudutnya. Nah, kemudian kita catat sudutnya itu. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi dari arahkan teropong ke target 2, kemudian kembali kita catat bacaan horizontalnya, kemudian arahkan juga ke teropong target ke 1, kemudian kita baca lagi horizontal target satunya, kemudian kita hitung sudutnya. Jadi kita harus ada 2 pembidikan, ya. Jadi arah ke target, ada 2 target, kemudian kita dapat sudutnya, kemudian lanjut lagi ke target-target berikutnya, kita diarahkan berapa sudutnya dari target sebelumnya. Jadi nanti kita akan dapatkan sudutnya. Kemudian
baru kita akan mendapatkan sebut dengan alfa seperti ini ya. Jadi alfa biasa ditambah alfa luar biasa dibagi dua. Ini untuk sudut dalam ya. Sudut dalam itu kita disebut dengan perhitungan biasa ya. Itu adalah searah jarum jam. Kemudian ketika kita ingin menghitung menggunakan sudut luarnya ya, itu berlawanan dengan arah jarum jam, itu kita disebut dengan perhitungan sudut luar biasa. Jadi ada dua metode pembacaan sudut, nanti bisa menggunakan sudut dalam ya, atau kita bisa menggunakan sudut luarnya. Jadi dalam arti ini sudut dalam ya, atau kita bisa menggunakan sudut luar ini. Tergantung Bapak Ibu akan memilih yang mana. Nanti koreksinya akan berbeda soalnya. Tapi akan lebih mudah memang terbiasa menggunakan sudut dalam ya. Jadi ini target satu, misalkan alatnya di sini Bapak Ibu, ini alat. Kemudian kita tentukan tadi arah utaranya kemana, ya kita dapatkan posisi XY. Kemudian dari arah utara ini kita bidik ke target satu. Nah itulah kita dapatkan arah target satu dari titik awal. Kemudian dari alat ini kita bidik ke target 2. Nah, dari target 2 kita akan dapatkan nilai sudut dari arah utara ke target 2. Nah, total dari ini titik utara itu adalah kita anggap 0 derajat, kemudian ketika kita bidik ke target 1 kita akan dapat misalkan di sini 30 ya. 30 derajat dari arah utara ini. Ya, kita catat. Kemudian kita arahkan alatnya ke target 2, ke prisma reflektor 2 dari arah utara ini. Nah, kita akan dapatkan misalkan oh ini 0 derajat, sini adalah 30. Nah, tapi ini kan berbeda arah, ini akan berlawanan dengan jarum jam. Ini akan berlawanan searah dengan jarum jam. Jadi dari target 1 dan target 2 ini adalah 30 plus 30 jadi 60 derajat seperti itu. Ini untuk perhitungan sudutnya. Nah, ini adalah secara detailnya seperti ini. Ini adalah benchmark. Benchmark itu adalah titik start awalnya di sini. Kemudian kita arahkan teropong ini dalam keadaan biasa. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Di alatnya itu akan muncul, ini adalah arah horizontalnya. Ini adalah arah vertikalnya. Nah, nanti ada tiga titik benang ya, ada benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nah, biasanya kita ambil yang benang tengahnya. Nah, kita dapatkan dari pembacaan horizontalnya adalah nanti dalam bentuk derajat sampai, nah ini keunggulan dari alat total station ini kita bisa mendapatkan sampai ke detiknya ya. Jadi derajat, menit sampai ke detiknya. Jadi sampai detail seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pengukuran ke target 2 ya, kita arahkan ke target 2, arah total stationnya kita arahkan ke sana. Kemudian nanti akan muncul ya di alatnya tadi ya, di layar total stationnya nanti kita dapatkan pembacaan horizontalnya itu sampai ke detik ya, sampai 104 derajat. Ini 104 derajat, kemudian kita pakai dengan benang tengahnya itu 45 derajat 4 detik sampai ke detail seperti itu. Nah, ini menggunakan sudut biasa, artinya kita menggunakan sudut dalam antara P target 1 dengan target 2. Kita dapatkan alfanya adalah karena posisi P1 itu adalah, sorry, P2 itu adalah 104 derajat ya Bapak Ibu, 104 derajat 45 detik, 45 menit 4 detik. Kemudian di P1-nya tadi kita dapatkan, ini adalah contohnya, kita dapatkan 57 derajat 35 menit 10 detik ya. Maka lokasi
ini, lokasi yang kita berdiri alat ini itu adalah 47 derajat 9 menit 54 detik. Ini untuk menentukan lokasi awal di mana kita meletakkan alat ini sebagai titik acuan awal. Jadi kita dapatkan 47 derajat 9 menit 54 detik. Kita dapat koordinatnya seperti ini. Nah, kemudian ini dalam keadaan luar biasa ya. Kalau tadi itu menggunakan sudut dalam ya, kemudian menggunakan saraf jarum jam. Kali ini kita mengukur dengan menggunakan keadaan luar biasa ya. Metodenya sama adalah kita letakkan alatnya, kemudian kita bidik di P2, kita dapatkan angka sekian di alat 284 derajat, contohnya 44 menit 55 detik. Ya, kemudian diarahkan ke P1-nya ya, ke target 1, kita dapatkan 237 derajat 35 menit 23 detik ya. Nah, kemudian kita kurangkan ya, jadi kita kurangkan antara P2, jadi pembacaan koordinat ini dapatlah hasil 47 derajat 9 menit 32 detik ya. Kemudian kita menghitung alfa rata-ratanya ya, sudut rata-rata ini maka adalah 47954 ya, dalam hal ini dikurangi dengan ini kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 47943 detik. Ini dengan menggunakan kondisi luar biasa. Nah, kadang kala itu ketika kita melakukan pengukuran suatu bidang itu kan tidak rata ya. Karena memang bumi kita itu kan tidak rata betul-betul secara horizontal ya, tapi dia akan membentuk suatu kemiringan-kemiringan tertentu atau membentuk gradien. Nah, dari situ itu makanya nanti akan mendapatkan jarak yang tidak akurat. Jadi suatu benda karena dia letaknya itu dia akan seperti ini, dia membentuk bidang miring seperti ini, maka jarak yang kita perlukan itu kan jarak horizontal sebenarnya. Jadi jarak horizontalnya itu berapa ya? Bukan jarak miring seperti ini ya. Jadi pengukuran nanti itu yang harus kita lakukan itu adalah mendapatkan jarak horizontal. Artinya jarak dari titik ini sampai ke titik ini. Ya. Ya, ini adalah contoh patoknya ya. Atau kita pakai alat bantu unting-unting ya di sini contohnya. Itu jarak bukan jarak dari A ke sini ya, tapi jarak secara horizontalnya ya. Dari sini ke sini dapatkan D1. Misalkan ini titik 1, maka D1. Kemudian dari sini ke misalkan ke target 3, nah ini D2 ke target 3, maka kita dapatkan jarak dari disebut dengan D2. Kemudian dari titik target 3 ke target B misalkan di sini dapatkan target apa D3. Jadi nanti tinggal dijumlahkan. Oh, dari jarak A ke B itu adalah dari D1 ini, kemudian ditambahkan dengan D2 ini, dan ditambahkan hingga D3 ini. Maka kita akan menghasilkan jarak antara DA dan B. Jadi bukan menghitung jarak kemiringan ini, tapi jarak horizontalnya. Nah, ini adalah macam-macam poligon ya. Macam-macam poligon itu ada dua ya, dari bentuknya atau ada poligon terbuka yang tadi tidak ujungnya itu tidak kembali ke titik semula. Kemudian di poligon terbuka sendiri itu ada tiga, ada yang tidak terikat ya, tidak terikat itu artinya titik awalnya ya, titik ujungnya itu koordinatnya itu tidak diketahui ya. Jadi koordinatnya itu tidak diketahui. Kemudian
ikat pada koordinat, ya, berarti dia koordinat awal dan koordinat akhirnya itu diketahui salah satu. Kemudian kalau terikat sempurna berarti dua-duanya itu diketahui. Kemudian poligon tertutup itu ada dua, yaitu tadi dengan menggunakan cara sudut luar dan cara sudut dalam. Ya, tadi cara sudut luar dan cara sudut dalam. Nah, ini adalah cara sudut dalam, ya. Kemudian nanti ada yang pakai cara sudut luar. Nah, itu ini disebut poligon tertutup. Ada dua, ya, dua macam. Kita kembali. Nah, ini adalah contoh poligon tertutup, ya, ini dalam pembuatan peta, ya, di sini itu boleh bercabang tidak boleh, ya. Kalau bercabang ya nantinya akan membentuk poligon tertutup terikat bercabang. Jadi boleh hanya menggunakan tepi-tepinya, ya. Kita mengukur bagian tepi-tepinya, tapi kenapa kok ada percabangan? Ya, ini tinggal disesuaikan dengan kondisi. Kebetulan karena ini irigasi, ya. Contohnya adalah di irigasi kan berarti di wilayah sungai, ya. Berarti kan percabang. Tapi kalau nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang di pelabuhan itu kan dia akan bentuk poligon tertutup yang tidak bercabang. Tentunya ini akan lebih mudah, ya, dibandingkan untuk keperluan irigasi, jalan raya dan sebagainya yang memang dia akan ada percabangan-percabangan. Nah, ini contoh poligon terbuka tidak terikat. Jadi di A dan B ini kita tidak mengetahui koordinat awal dan akhirnya, ya, di mana kita harus menghitungnya. Nah, ini tadi saya katakan dari A ke B kita kebidik, kemudian kita posisikan dari arah utara berapa derajat. Nah, kita dapatkan kemudian dari B, ya, dari B kemudian ke titik 2 ini juga kita arahkan berapa derajat, kemudian ke titik B3, kemudian kita dapatkan sudut antara B1 dan B3. Ini sebagai sudut di target 2 dan seterusnya. Ini untuk poligon terbuka seperti ini. Nah, nanti setelah kita dapatkan masing-masing sudut itu, kita akan melakukan koreksi-koreksi. Jadi nantinya itu adalah kita jumlahkan, ya, jumlahkan di jumlah D ini jarak sin alfa. Sin alfa itu adalah sudutnya, ya. Kita anggap alfa itu adalah sudutnya. Kemudian x akhir dikurangi x awal. X akhir itu adalah koordinat absis, ya, koordinat absis akhir, ya, dikurangi dengan koordinat absis awal, ya, di plus minus fx. Fx itu adalah koreksi sudut absis. Jadi koreksi sudut x, ya, kita anggap absis itu sebagai x. Itu plus minusnya itu adalah koreksi sudut x-nya. Kemudian untuk ordinat itu untuk y-nya. Y-nya itu adalah kita kalikan d-nya dengan cos alfa, ya, cos alfanya ini adalah sudutnya yang kita dapatkan. Kemudian y akhirnya, koordinat y di akhirnya berapa dikurangi dengan koordinat y awalnya, kemudian kita plus minuskan dengan koreksi dengan fy, ya. Dengan koreksi di ordinatnya dengan y. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini, Bapak-bapak. Jadi sigma beta itu ini, ya. Beta ini sudut ini. Sudut dalamnya ini. Itu adalah alfa akhir. Alfa akhir itu kan berarti adalah azimut, ya, sudut azimut akhir, ya. Ini dalam arti
azimut ini, ya, dikurangi dengan azimut awalnya, ya, dikurangi dengan azimut awal, kemudian plus n, n itu adalah banyaknya sudut, ya, boleh bilang gampang itu banyaknya patok, ya, banyaknya patok atau banyaknya prisma reflektor tempat kita menempatkan ini nanti kita atau banyaknya sudut yang kita hitung. Nah, ini dikalikan dengan 180 derajat plus minus dengan koreksi beta. Ya, dengan koreksi beta. Nah, kemudian syarat apsis dan ordinat. Jadi ini sama ya, sama dengan tadi yaitu di mana kita mengalikan antara d-nya jaraknya ini untuk menentukan apsis dan ordinatnya antara atau jarak ini dengan sin alfa, kemudian x pada akhir ya dikurangi x awal ya, kemudian di plus minus dengan fx, kemudian untuk ordinatnya ya y-nya ini itu adalah cos dikali d-nya dikalikan dengan cos azimut ya, disama dengan adalah y akhir min y awal yc min ya plus minus fy-nya, koreksi terhadap y-nya. Nah, ini adalah alfa akhir itu adalah azimut akhir itu kan azimut JD. Nah, azimut JD itu bisa dicari, Bapak Ibu bisa dicari ya. Ini manualnya itu bisa dicari adalah tangen ya. Tangen XD min XC per YD min YC. Ya, jadi tangen XD min XC per YD min YC. Jadi XD ya, XD itu ini main XC ya, kemudian per YD main YC. Nah, kemudian untuk azimut awal ya, azimut untuk menentukan azimut awal ini juga kita hanya mengurangi antara koordinat XB ya, koordinat di titik ini dikurangi koordinat dengan di awal ya XA, kemudian koordinat di YB dikurangi dengan koordinat di YA. Itu kemudian dikalikan di tangannya ya, tangannya. Kemudian jumlah sudut. Nah, jumlah sudut itu adalah kita di sini sebagai sigma beta ya, jumlah sudut itu beta. Ya ini jumlah sudut ini dari B1, B2, B3, B4. Ini tinggal alfa azimut CD ini, azimut CD ini dikurangi dengan azimut AB, kemudian ditambahkan karena ini ada N, ada 5 ya, ada 5 sudut, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya dikalikan dengan 180 derajat, ini tinggal plus minus koreksi beta, koreksi sudut beta ya, koreksi sudut ini. Kemudian untuk koreksi tiap sudut, ya berarti tinggal beta sama dengan minus dari koreksi sudut ini dibagi dengan banyaknya sudut, maka akan kita dapatkan untuk koreksi tiap sudutnya. Nah, kemudian sudut setelah dikoreksi, maka kita dapatkan adalah B1 aksen ya. B1 aksen itu adalah sudut setelah dikoreksi. Artinya adalah sudut tadi yang kita dapatkan dari pengukuran tadi kan beta 1 itu ya, kemudian plus minus dengan tadi koreksinya ya, maka kita dapatkan beta 1 aksen itu sebagai sudut setelah koreksi dan seterusnya sampai ke jumlah titik yang kita ukur. Nah, kemudian untuk menghitung azimutnya ya, tadi menghitung azimutnya itu kita bisa menggunakan alfa B2 sama dengan alfa AB plus B. Jadi ini kan azimut setelah ini dikoreksi ya, sudut ini itu dikoreksi sehingga kita tinggal masukkan azimut awal tadi ya, AB-nya ditambah dengan sudut yang telah dikoreksi minus 180 derajat ya. Kemudian lanjut untuk azimut di 2, 3 ya, berarti tinggal azimut
sebelumnya azimut dari ini dipluskan dengan beta 2 yang sudah dikoreksi tadi, beta 2 aksen, -180, dan seterusnya. Sampai ke banyaknya sudut yang kita ukur. Nah, kemudian ini adalah tadi penggambaran dari ini adalah B1-nya ya. Ini kan azimut itu adalah terhadap arah utara, Bapak Ibu. Jadi arah berapa derajat sih sudut antara patok target 2 misalkan terhadap arah utara dari titik B. Ya, misalkan ini kita meletakkan alatnya di titik B. Kemudian target kita ada di titik 2, kemudian azimutnya itu dalam arti dari B ini ke arah 2 ini derajatnya terhadap utara itu adalah sebesar alfa B2. Ya. Kemudian dari sini ya dari B kemudian derajat target 2 ya. Jadi setelahnya itu kan kita enggak pakai arah utara lagi Bapak Ibu. Kita dari 2 ini ya. Dari titik 2 ini adalah kita anggap sebagai 0 ya, arah 0 derajatnya itu ke 2, kemudian kita target ke titik ini, titik 3 misalkan, ya, kemudian dari 2 ke 3 itu berapa derajatnya, ya, misalkan X derajat seperti itu, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ini contoh gampangnya lah ya. Contoh gampangnya apa sih sudut-sudut itu Pak Bapak Ibu ya. Itu sudut itu gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau awalnya itu kan kita dari startnya itu mungkin startnya itu adalah di titik yang bukan nanti akan di titik akhirnya ya. Itu kita bisa menentukan dari arah utara terhadap ke arah target 1 itu berapa derajat. Nah, nanti seterusnya kan tinggal kita bidik dua target yaitu arah 2 dan arah 3 misalkan dari 2 itu sebagai 0 derajatnya kemudian kita keputar searah jarum jam ke arah ke target 3 itu nanti dapatkan sudut B misalkan seperti itu. Nah, ini tadi perhitungan absis dan koordinat. Tadi untuk delta x B2 ya delta koordinat absis x B2 berarti kan tadi B2 B kecil 2 ini itu adalah d sin alfa B2. Kemudian kalau untuk delta y ini artinya untuk koordinat. Jadi kan kalau koordinat itu ada koordinat x, koordinat y ya. Untuk x itu absisnya, y itu adalah ordinatnya. Ya, jadi untuk x itu adalah jaraknya disinkan dengan azimut. Kalau y itu adalah d-nya dikalikan di cos dengan kalikan cos derajatnya ya, alfa ya. Misalnya di sini alfa. Kemudian untuk delta x 2,3 itu juga sama d1 sin berapa derajat 2,2 terhadap 3 yang kita peroleh. Untuk Y-nya juga D1 cos alfa berapa titik B dan 2 yang kita peroleh. Seperti itu. Kemudian jumlah absis ya D sin alfa dan ordinat D cos alfa ya. Jadi untuk syarat absis dan ordinat ini adalah kita bisa menggunakan bahwa d sin alfa itu sama dengan x akhir ya, x akhir koordinat x akhir dikurang koordinat x awal kemudian plus minus terhadap fx. Ya, fx ini adalah sudut x koreksi. Kemudian untuk d-nya apa y-nya itu sigma d cos alfa sama dengan y akhir min y awal plus minus fy. Ini sengaja saya tekankan lagi karena ini untuk pengukuran sudutnya seperti ini.
Nah, koreksi abses dan ordinat, kalau misalkan di berapa X1-nya, ya berarti tinggal D1 per total jaraknya. Ya. Jadi jarak D1 kemudian dibagi dengan total jarak dikalikan dengan koreksi X. Kemudian kalau Y-nya adalah ya Y1, berarti D1 per jumlah jaraknya dikalikan dengan koreksi terhadap Y-nya. Dan seterusnya ya sampai delta X3, delta Y4, dan seterusnya sampai ke jumlah titik yang kita ukur. Nah, ini adalah contoh gampangnya adalah ketika kita sudah dapat koreksi jarak, ya, koreksi ini, ya, kita ini kan tadi kita ingin mendapatkan delta X-nya ini, ya. Nah, kita baru menentukan X yang sebenarnya itu adalah dari X yang dari pengukuran tadi ditambahkan dengan delta X dari koreksi tadi, ya, plus dari delta X1, akhirnya kita dapatkan X2 yang sungguhnya. Kemudian kalau Y2, ya berarti tadi YB yang kita dapatkan tadi, ya, di plus delta YB2 plus delta Y1, dan seterusnya. Nah, tadi kan kita banyak untuk poligon terbuka. Nah, ini untuk poligon tertutup, ini ada dua macam pengukuran. Yang pertama adalah menggunakan sudut luar. Ini adalah contoh sudut luar. Jadi kita menggunakan sudut luar ini. Nah, ada juga yang menggunakan sudut dalam. Ya, berarti di dalam poligonnya itu. Nah, kalau sudut luar berarti kita searah jarum jam, ya. Kalau kita menggunakan sudut luar berarti kalau misalnya kita menentukan arah utara di sini, ini titik awal kita meletakkan alat, ya berarti kita membacanya dari arah utara ke patok ini, patok P1 itu berapa. Nah, itu kita dapatkan azimut, kemudian kita tembakkan lagi dari titik ini, kita ini ke sini, titik ini, kemudian ke arah sini, ya, ke arah target 3, itu kita dapat sudutnya. Dan seterusnya sampai semua titik yang kita rencanakan itu kita hasilkan dan kembali lagi ke titik semula, ya, titik semula, ke titik awal kita melakukan pengukuran. Jadi intinya harus ada dua bidikan, ya, untuk bisa menentukan sudut. Jadi ada dua bidikan. Jadi kalau kita sudah dapatkan ini, itu kita nggak perlu pakai arah utara lagi, ya, karena kita sudah bisa membidik titik ini, ya, arahkan titik ini, kemudian kita bidik titik ini, ya, ini sebagai north-nya, ya, kita bukan north-nya, ya, sebagai nol derajatnya, kemudian kita bidik sini, nah, ini arahnya berapa derajat, dan seterusnya. Untuk tahu titik ini, kita arahkan tembak ke sini, ya, sebagai 0 derajat, kemudian bidik ke sini, dari sini searah jarum jam berapa derajat. Untuk arah tahu di antara sini, ya, sudut ini berarti kita bidik ini sebagai 0 derajat, kemudian kita bidik tempat ini, dari ini 0 derajat, kita hitung 0 derajat, kemudian kita ke sini berapa derajat. Seperti itu seterusnya sampai dapat di titik kembali seperti semula, membentuk poligon tertutup. Nah, kemudian kita jumlahkan, Bapak Ibu, dari sudut-sudut yang kita dapatkan, ya, sudut-sudut yang kita dapatkan itu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan kan tahu, ya, hasilnya, ya, ketika kita jumlahkan kita tahu sigma beta. Nah, ini kita tahu, ya, N itu kita tahu. N dari mana, Bapak-Ibu? N itu adalah dari banyaknya sudut yang kita ukur.
Contoh ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Berarti tinggal 12 plus 2 kali 180. Nah, ini dari mana beta tadi saya tekankan? Ini dari ketika kita sudah peroleh ini semua, ya kita kan ukur ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, sampai ini ya kan. Nah, kita jumlahkan. Jumlahkan itu sudutnya, kita dapat sigma beta. Nah, kemudian N itu adalah banyaknya sudut. Nah, yang belum tahu apa? Yang belum tahu adalah sudut terkoreksinya. Ya, jadi sudut terkoreksinya itu di sini adalah F beta. Nah, kita ingin mencari F beta ini, berarti nanti tinggal F beta adalah sama dengan sigma beta ya, sama minus N plus 2 dikalikan 180 derajat. Maka kita akan dapatkan F beta ini. Nah, dari F beta ini baru kita pakai untuk mengkoreksi dari setiap sudut yang kita peroleh. Ya, kita koreksi dengan plus minus F beta ini. Itulah sudut yang sebenarnya yang atau sudut yang telah terkoreksi. Nah, kemudian untuk jaraknya juga sama. Kita ukur tadi jaraknya kita dapat sigma D-nya ya. Sigma D kemudian kita kalikan dengan sin alfa ya, maka sama dengan kita akan peroleh Fx ya. Kemudian ini kan untuk jarak awal itu adalah 0. Kemudian berikutnya ketika kita ingin mengukur jarak-jarak yang lain, berarti ya tinggal dari jarak awal plus minus Fx. Misalnya dari titik A ke B itu adalah titik awalnya kan 0, kemudian setelah ke B adalah 10 meter misalkan. Berarti 10 meter plus minus koreksi jarak Fx dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah sudut dalam ya. Tadi kalau saya cerita ini adalah sudut luar, maka ini adalah sudut dalamnya. Nah, kalau sudut dalam ini apa? Ya berarti di dalam ini Bapak Ibu yang diukur yang di dalam ini. Caranya sama seperti tadi, bedanya apa? Bedanya kalau ini itu kita mengukurnya itu searah jarum jam ya, berarti kalau misalnya kita menentukan nolnya di sini searah jarum jam, berarti kan 0 derajat kita seterusnya, misalnya di sini 120 derajat misalkan kita peroleh ya, berarti itu searah jarum jam. Nah, kalau ini berlawanan dengan arah jarum jam Bapak. Jadi dari sini ya, dari sini kita berlawanan jarum jam. Jadi misalnya ini nolnya ya, misalkan ini 0 derajatnya, maka kita tembak ke sini, oh berarti ini 60 misalkan 60 derajat ke arah sini atau 45 derajat sini ya. Jadi berlawanan terhadap jarum jam ini untuk mengukur sudut dalam. Bedanya di situ. Lah, syarat koreksinya juga berbeda. Kalau ini tadi adalah banyaknya sudut n, itu banyaknya sudut yang kita ukur ditambahkan dengan 2. Kemudian dikalikan 180. Nah, kalau ini ya, kalau ini adalah dikurangi ya, dikurangi. Jadi banyak sudut dikurangi 2 dikali 180. Bedanya hanya itu Bapak-bapak. Yang lain semua sama. Ya. Ini adalah hitungan contoh dari hitungan poligon ya. Jadi nanti sebenarnya kita bisa mengolah data itu dengan Excel ya, manualnya itu bisa pakai Excel ya. Jadi kita dapat koordinat awal, kemudian tadi dapat B1, B2, B3 dan seterusnya sampai ke beta A, kita catat semua itu Bapak Ibu di Excel ya kan. Kemudian kita jumlahkan semua sudutnya ya. Kita dapatkan sigma beta. Kemudian jaraknya kita juga D1, D2, D3, D4, D5 dan seterusnya kita jumlahkan juga dapat sigma
sigma D-nya. Baru setelah itu kita melakukan koreksi, koreksinya pakai rumus yang ini, yang sigma beta. Kalau kita menggunakan sudut luar, ya berarti kita untuk dapat ini, berarti ya jumlah beta yang sudah kita dapatkan Excel tadi ya, tinggal banyakin sudut tambah 2 kali 80 derajat, itulah koreksinya. Nanti tinggal masing-masing ini tinggal dikoreksikan terhadap nilai yang kita dapatkan ini. Jadi itulah kita dapatkan sudut yang sebenarnya. Begitu juga dengan nanti pada hasil lainnya kita dapatkan koordinat awal dan koordinat akhirnya. Nah, ini adalah contoh orang lagi mengukur ya. Jadi ini adalah alatnya, total stationnya. Kita ada punya prisma reflektor misalnya ditempatkan di sini, kemudian ditempatkan di sini, kita bidik, just, kemudian kita putar ya, putar ke sini, maka kita dapatkan sudut antara ini dan ini. Nah, ini adalah ringkasan ya, apa boleh dibilang ringkasan untuk pelaksanaan pengukuran poligon. Nah, diharapkan pengukuran jarak ini dilakukan minimal 2 kali. Ya, minimal 2 kali. Kalau misalkan hasil pertama itu ada berbeda, itu kita bisa toleransi, tapi maksimal itu 1 cm. Jadi, ya namanya dalam pengukuran itu kan kadang ada kesalahan ya, Bapak-Ibu. Makanya kita perlu melakukan pengukuran itu beberapa kali. Nah, minimal ya, minimal kita harus 2 kali. Nah, tapi nanti harus ada toleransi antara pengukuran sebelumnya dengan pengukuran berikutnya, itu perbedaannya itu maksimum 1 cm. Kalau di atas itu berarti ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Kemudian, kalau untuk ini adalah salah penutup jarak, untuk pengukuran ini saya rasa nggak perlu untuk di bea cukai. Kemudian setelah pengukuran titik kerangka dasar poligon tertutup dilakukan, diperlukan pemeriksaan terhadap hasil pengukuran. Ya, tadi saya bilang setelah kita mendapatkan titik-titik ya dari setiap sudut yang kita ukur, maka kita perlu melakukan pemeriksaan hasil pengukuran. Itu formulanya adalah salah penutup sudut ya, kita perlu koreksi tadi ini, atau gampangnya inilah koreksi sudutnya adalah sigma S adalah jumlah sudut dalam, tadi kita sama dengan sigma beta tadi Bapak Ibu-ibu, di minus n min 2 ini untuk perhitungan sudut dalam ya, n min 2 dikali 180 derajat. Ini untuk pengukuran sudut dalam. Nah, FB itu boleh dikoreksi sudutnya ini, toleransinya itu adalah kurang dari 10 N detik. Ya, 10 N detik itu adalah apa? 10 N itu adalah banyaknya sudut detik. Ya. Jadi 10 banyaknya sudut. Jadi nilai koreksinya itu harus lebih kecil dibanding itu. Nah, jumlahkan sudut hasil pengukuran poligon. Jadi tadi sudut-sudut tadi dijumlahkan, kemudian bandingkan ya. Bandingkan jumlah sudut tadi yang sudah kita dapat, kita jumlahkan, kemudian kita bandingkan dengan toleransi kesalahan. Ya, kita bandingkan dengan toleransi kesalahan sudut yang diperbolehkan. Jika kesalahan sudutnya itu kurang dari toleransi, maka lanjut saja karena berarti sudah tepat ya. Tapi jika kesalahan sudut ya, kesalahan sudut itu lebih besar dari toleransi, maka ini perlu dihentikan terlebih dahulu ya, perlu dilakukan pengukuran ulang ya, itu perlu dilakukan pengukuran ulang. Kemudian mulai dari azimut awal ya, tadi azimut titik awal pengukuran, hasil pengukuran di lapangan, hitung azimut
semua sisi-sisi poligon dijumlahkan ya, bukan dijumlahkan tapi dihitung azimut dari semua sisi-sisi poligonnya. Kemudian menghitung di sin alfa ya, di sini adalah d-nya itu adalah jarak, jarak tadi dikalikan dengan sinus tadi apa alfa tadi ya, sudut yang kita ukur tadi di setiap sisinya. Kemudian d cos alfa. Jadi jaraknya tadi itu harus dikalikan dengan cos alfa untuk dapatkan koordinat y. Untuk dapatkan koordinat x berarti jaraknya tadi disinkan dengan sudut yang kita dapatkan tadi untuk dapat koordinat x atau absis. Kemudian dijumlahkan seluruh jarak tadi Bapak-Ibu. Jadi jarak yang kita dapatkan dijumlahkan, kita simbolkan di sini sebagai d besar ya. Kemudian jumlahkan juga d sin alfa dan d cos alfa dari seluruh sisi-sisi poligon yang kita ukur tadi. Kemudian hitung FL-nya ya, hitung FL-nya. Ini adalah koreksi ya, koreksi jaraknya. Kemudian bandingkan dengan toleransi kesalahan jarak linear. Jadi kalau nilai kesalahannya itu lebih kecil dari toleransi, maka berarti pengukuran jaraknya itu bisa dilanjutkan, artinya sudah tepat. Tapi kalau lebih besar dari toleransi, maka perlu dilakukan pengukuran ulang. Maka kita dapatkan adalah koordinat di masing-masing titik. Nah, kita dapatkan koordinat di masing-masing titik. Jadi gambarnya adalah x adalah, jadi koordinat masing-masing itu adalah tinggal x awal ditambah dengan jarak sin alfa. Jarak di i sin alfa untuk y-nya adalah y awal ditambah dengan di, ya, di cos alfa. Maka kita dapatkan x dan y di koordinat tersebut. Oke, ini adalah ringkasan dari materi saya tadi mengenai perhitungan poligon ya. Mungkin nanti sebenarnya akan lebih mudah kalau dipraktekkan ya, karena sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu, karena intinya itu sangat mudah. Kita hanya mengukur ingin mendapatkan koordinat x dan y kemudian jaraknya ya dari koordinat awal. Kemudian kita hanya perlu yang bikin mungkin bikin rumit Pak tadi, kok ada rumus-rumus tadi itu sebagai pengkoreksi, karena ketika kita melakukan pengukuran itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, itu hanya sebagai kontrol ketika kita perlu melakukan koreksi, itu sebagai kontrol sehingga hasil yang kita dapatkan itu mendekati realita ya, mendekati yang kondisi yang sebenarnya. Itu aja Bapak Ibu. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan sesi tanya-jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih banyak Pak Anjar atas materi yang telah disampaikan. Boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk pemaparan materi yang baru saja kita simak bersama. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sepertinya seluruh peserta sudah dapat memahami materi yang tadi disampaikan Pak Anjar dengan baik ya Nidia. Jadi karena saking lengkapnya dan sangat komprehensif, jadi kayak bingung apa lagi nih yang perlu ditanyakan. Karena tadi di slide-nya semuanya ada ya Nidia. Betul sekali Mas Hermoko. Mungkin tinggal implementasinya nanti ya saat praktik. Tinggal kita bagaimana cara mengoperasikannya nanti total station untuk pengukuran poligonnya itu. Betul. Sekali lagi silakan Bapak dan Ibu jika ingin ada yang mengajukan pertanyaan. Kami masih menunggu.
Kita cukupkan sepertinya ini dia, karena sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Anjar atas kesempatan yang diberikan kepada kita dengan sharing materi yang luar biasa pada hari ini. Bukan begitu nih dia? Oh, ada yang ingin bertanya? Siap, ada yang satu yang raise hand dari ruang rapat Kanwil Bea, maksud kami ruang rapat Bea Cukai Cilacap ya? Iya, betul sekali. Siap, silakan Bapak. Mohon izin, saya Aprianto Yogi dari KPPB CTMPC Cilacap. Mohon izin bertanya, untuk penembakan total station itu ke titik apa ya, titik gundukan. Kalau misalnya di atas gundukan itu ada cekungan atau apa itu yang nggak bisa dicapai oleh total station itu, kira-kira cara perhitungannya gimana itu? Terima kasih. Oke, boleh langsung saya jawab atau gimana Pak? Boleh, silakan Pak Anjar. Oke, ya jadi untuk total station ini memang kelebihannya itu ya kita bisa mengukur ketinggian secara vertikal. Jadi secara vertikal itu kita dapatkan. Nah, tadi mengenai bagaimana kalau ada cekungan, ya ini kalau cekungan itu dalam arti cekungan memang di ketinggian ya berarti Pak ya. Ya berarti kita arahkan total stationnya itu ke titik-titik sudut-sudut di tiap cekungan itu. Karena tadi apa ya, ketika membentuk seperti tadi yang poligon tadi membentuk seperti cekungan itu kan otomatis dia akan ada sudut-sudut di situ. Nah, kita perlu melakukan pengukuran untuk titik di sudut tersebut. Jadi seperti itu. Jadi memang itulah gunanya kenapa tadi kita membuat sketsa itu harus selengkap mungkin ya, karena memang untuk melakukan penarikan garis itu tidak langsung sembarang, oh ini biar gampang langsung ditarik garis satu linear gitu, seperti itu. Tetapi kita harus membuat garis-garisnya linear tersebut itu memang yang memang di dalam kondisi real itu linear. Lah kalau nggak linear gimana? Ya kita harus pasang patok situ, kemudian kalau misalkan ada yang nggak linear lagi, kita titik sampai batas itu untuk pengukuran jaraknya. Begitu juga pula untuk ketinggian, sama. Bedanya kalau ketinggian itu kan berarti, kalau ini kan untuk tadi yang saya jelaskan itu untuk pengukuran horizontal. Nah, kalau yang ketinggian ya sama. Bedanya nanti ada tadi di total station itu ada dua, nanti ada V-nya, ada H-nya juga. Seperti itu makanya tadi harus membuat sketsa untuk kasarnya terlebih dahulu, menentukan lokasi titik-titik yang mau kita bidik di mana. Nah, itu semakin banyak jumlah titik itu disesuaikan dengan bentuk dari luasan atau area yang ingin kita ukur. Itu Pak. Saya tak nambahin sedikit bisa. Oh ya, monggo. Ya, mungkin kalau di atas misalkan ada cekungan nih. Misal cekungannya pas posisinya itu di atas gitu. Itu sebenarnya bisa dengan memainkan reflektor saja, Pak. Jadi reflektornya misalkan di atas tinggi, terus di tengahnya ada cekungan, berarti kan reflektornya turun ya. Nah, nanti di alat landingnya itu konturnya akan turun. Jadi ini kan sebenarnya bisa membantu, apa ya, nanti bisa menghitung volume juga. Ya, seperti itu mungkin ya. Maksudnya cekungan di atas itu ya, Pak, ya. Yang tidak bisa dijangkau oleh total station itu. Ya, jadi ya, alatnya ibaratnya di atas. Ya, enggak kelihatan lah ya. Iya, yang enggak kelihatan. Iya, nanti bermain di reflektor, Pak. Tinggi reflektornya nanti diatur-atur, misalkan rendah berarti kan reflektornya diturunkan gitu ya. Ya, nanti dari reflektor itu kan ada nilai jarak dan X-nya lah, nanti di peta itu kelihatan, oh ini ada cekungan di atas itu kelihatan, tergambar. Iya, walaupun alatnya di bawah itu ya, itu main di reflektor aja bisa.
Ya, memang alat total station ini bisa membaca secara vertikal juga, Pak. Ya, memang, tapi dia itu ini kan menggunakan gelombang elektromagnetik ya dari sinar infrared. Jadi memang tergantung mau bidikan yang kita tuju itu yang mana. Nanti itu si alat total stationnya akan membidik ke arah reflektornya, karena nanti reflektor itu yang akan memantulkannya, Pak. Jadi sebisa mungkin memang reflektornya itu harus bisa menjangkau semuanya, karena nanti alatnya itu akan ngedetek itu kan dari dari pantulan reflektornya itu. Berarti yang megang reflektornya itu ada orang yang di atas gitu, Pak? Ya, nanti itu kan reflektornya kan bisa diarahkan untuk nembak ke, berarti diarahkan untuk ke atas itu. Ya, itu ada barang yang seperti itu ya, Pak ya. Mungkin ya kasus di lapangan ya. Mungkin ada ya, Pak ya. Nanti cekung tiba-tiba itu ya. Bisa juga itu. Nah, itu gimana ini masalahnya? Itu tergantung reflektor juga ya. Jadi nanti misalkan di atas ada cekung ya paling tidak ya ini memang harus dipikirkan ya. Mungkin ada kendala ya di lapangan. Ya gimana cara ngatasinya gitu ya. Misalkan harus ada orang gimana kalau gula pasir itu. Kalau gula pasir gimana? Ya sebenarnya bermain reflektor sih bisa. Bermain reflektor, nanti reflektornya diturunkan kan jadi konturnya turun ya, ketinggiannya turun, nanti akan membentuk satu cekungan. Gitu. Jadi kayak tergambar di petanya itu ada cekungan di atas itu bisa kelihatan. Bisa tergambar. Nah itu dari itu volumenya bisa. Ya insya Allah boleh Pak, nanti mungkin ada studi kasus. Seperti itu mungkin nanti di lapangan saja. Gitu. Di kira-kira ini juga nanti mungkin dipraktekkan ya Pak Indra ya. Dipraktekannya mungkin bisa jadi sih ada kasus seperti itu. Ya. Nanti bisa dipraktikkan di lapangan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Yogi atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih juga tadi Pak Indra sudah melengkapi serta Pak Anjar atas jawaban yang luar biasa. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah tidak ada Mas Hermoko. Mungkin bisa kita akhiri untuk hari pertama jika sudah tidak ada yang bertanya, Nidia. Baik. Baik, Bapak dan Ibu semua. Tibalah kita di penghujung acara. Dan dapat kami informasikan juga kepada seluruh peserta webinar bahwa kegiatan Never Stop Learning The Series Season 5 akan kita lanjutkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu pada esok hari. Kembali kami ingatkan untuk para peserta webinar agar dapat mengisi daftar hadir dan juga post-test pada tautan bit.ly/nslbcjatengdi. Selain itu, Bapak Ibu, peserta NSL Season 5 di akhir rangkaian kegiatan NSL Season 5 akan diadakan kuis yang akan mendapatkan hadiah menarik dan juga akan dipilih peserta terbaik atau teraktif di akhir acara nanti. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anjar dan juga Pak Indra atas kesempatannya untuk berbagi ilmu kepada kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Indra dan juga Pak Anjar. Sama-sama Pak, terima kasih sudah diundang dalam webinar ini. Siap, sehat-sehat ya Pak di Eropa. Amin Pak, terima kasih. Siap. Siapa? Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara pada hari ini, rasa-rasanya kurang pas kalau misalkan kita tidak foto bersama secara virtual terlebih dahulu. Untuk itu, kami silakan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan audio dan mohon maaf, maksud kami mengaktifkan kameranya dan belum mengganti virtual background, boleh nih diganti dulu virtual background dan juga mengaktifkan videonya. Boleh dihitung mungkin, Nidia?
Boleh, baik Mas Hermoko. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin panitia apakah sudah siap? Oke, kita hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami... Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama panitia yang bertugas, saya Hermoko dan rekan Nidia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Nidia, kita akan menutup acara ini dengan sebuah pantun juga. Telah kita saksikan ribuan purnama. Cakep. Tapi selalu saja nampak berseri-seri. Artinya? Cukup sekian NSL Season 5 hari pertama. Sampai bertemu Bapak Ibu esok hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2.